Materi menjaga kesehatan jiwa lansia selama pandemi. Jadi ini sangat komprehensif karena selain fisik juga jiwanya yang harus diisi agar beliau-beliau tidak stres melalui masa pandemi. Baik, untuk mengefektifkan obral kita hari ini, saya langsung saja memberikan kesempatan pertama kepada narasumber kita, Nurse Andi Masyita Irwan, SK/MAN, PhD, untuk memberikan penjelasan yang dimaksud dengan menjaga kesehatan fisik lansia selama pandemi. Mohon diawali dengan kurikulum vita supaya kita juga tahu dan lebih kenal dengan Nurse Cita. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian peserta obrolan online pagi ini yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Sebenarnya saya tidak menyiapkan kurikulum vitae. Jadi mungkin saya cuma akan sedikit bercerita tentang bisa di share, ini sudah ada akses share screen ya, sudah bisa ya. Oh ya, sudah. Oke. Ya. Jadi nama saya Masyita Irwan. Saya biasanya Bapak Ibu biasanya yang mengenal saya memanggil saya Cita. Saya adalah salah satu pengajar di Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Selain mengajar di Fakultas Keperawatan itu, saya dan tim juga terlibat aktif dalam program-program untuk para lanjut usia, terutama di daerah Puskesmas Rapokaling. Jadi bersama-sama dengan lansia di sana sejak tahun 2012, itu banyak kegiatan yang kita lakukan bersama, termasuk mengadakan posyandu lansia. Hingga saat ini, namun karena pandemi itu kami stop dulu dari Unhas untuk turun Rapokaling, biasanya sekali sebulan minimal, atau setiap minggu kami senam sama-sama, jam 7 pagi hari Sabtu di area kerja Puskesmas Rapokaling. Kalau Bapak-Ibu ada yang tahu Jalan Layang di Jalan Urip, Sumoharjo, Kota Makassar, itu di belakang Graha Pena, itu daerah Puskesmas Rapokaling. Nah, biasanya saya kalau tidak ada di Unhas, biasanya saya berada di area Puskesmas Rapokaling, bekerja sama dengan lansia. Jadi pagi ini saya diminta untuk membawakan materi terkait bagaimana sih untuk menjaga kesehatan fisik lansia di masa pandemi, bagaimana supaya lansia itu bisa tetap sehat di tengah merebaknya wabah COVID-19 atau corona ini. Jadi ada dua bagian penting yang akan jadi poin obrolan kita pada hari ini, pagi ini. Yang pertama adalah terkait bagaimana lansia dengan pandemi, dengan COVID-19. Kemudian apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang serumah tinggal dengan lansia, atau mungkin lansia yang hadir di sini, saya berharap sekali juga ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang turut hadir. Nah, apa sih yang perlu dilakukan supaya bisa tetap sehat meski kita sedang berada di tengah wabah corona yang sedang merebak ini? Jadi yang pertama terkait kenapa itu lansia dengan COVID-19 atau corona, kita sebut saja corona ya supaya lebih gampang untuk diikuti. Ada apa hubungannya lansia dan corona? Jadi kalau berdasarkan data itu ternyata lansia dengan corona itu berhubungan apa namanya, data-datanya berhubungan erat. Mungkin saya tanya dulu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berada di ruangan ini, yang termasuk dalam golongan lanjut usia atau lansia itu umur berapa ya? Mungkin bisa ada yang memberikan pendapat, silakan. Lansia itu atau lanjut usia umur berapa? Masuk kita kategorikan sebagai golongan lansia ya? Ada yang tahu? Mungkin sepengetahuan saya, mungkin 60 tahun ke atas ya, ya Nurse.
Okay. Ya, betul sekali. Kalau berdasarkan dari Dinas Sosial, untuk Indonesia itu 60 tahun ke atas kita kategorikan sebagai orang-orang berusia lanjut. Negara lain juga ada beberapa yang beda. Jadi tidak harus 60 tahun ke atas. Ada yang 65 tahun baru dikatakan lansia, atau seperti di Jepang itu ternyata sudah terjadi perubahan batasan usia. 75 tahun baru dikatakan sebagai lanjut usia. Saking banyaknya yang sudah berumur 60 tahun ke atas ya, sehingga baru-baru tahun lalu kalau tidak salah itu batasan usianya sudah digeser menjadi 75 baru dikatakan lanjut usia. Nah, kalau berdasarkan data ternyata angka kematian terbesar yang menderita corona itu hampir setengahnya itu adalah orang Indonesia berusia 60 tahun ke atas. Jadi ini datanya apa ya, sangat besar. Sangat, bayangkan kalau setengah dari yang meninggal itu ternyata kategori usia 60 tahun ke atas. Sehingga dari data ini saja itu menunjukkan bahwa lansia itu masuk dalam kelompok berisiko untuk terkena corona. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya. Kenapa misalnya paling banyak terkena sehingga membawa ke berujung ke kematian itu lansia? Karena ternyata pada kelompok usia lanjut atau lansia itu sudah banyak yang menderita penyakit-penyakit yang bisa memperberat kondisi dan menurunkan kekebalan tubuh. Di antaranya seperti penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, maupun penyakit pernapasan lainnya. Jadi sebelum ada corona pun sudah terkena, kemudian pada saat ada virus corona seperti saat ini, orang-orang yang menderita penyakit seperti yang saya sebutkan tadi itu lebih beresiko untuk terkena. Kemudian kalau terkena itu dampaknya jauh lebih berat dibanding kelompok yang usia muda. Atas alasan-alasan ini sehingga topik hari ini itu menjadi sangat penting dan sangat bagus untuk diangkat oleh Rumah Sakit Unhas. Mengingat lansia adalah golongan yang beresiko terjangkit corona atau dampaknya lebih serius dibanding kelompok lain. Kemudian hal lain yang perlu kita ketahui, mungkin masih banyak yang belum tahu, ternyata jumlah lansia di Indonesia itu sudah 27,5 juta jiwa atau sudah mencapai 10% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Angka ini cukup besar dibanding dengan di negara-negara lain. Jadi sudah sepantasnya mau corona atau tidak corona, memang sebaiknya kita memberikan perhatian yang lebih besar untuk para kakek nenek kita yang berada di Indonesia. Kemudian mungkin sudah ada yang sering dengar bahwa amannya kakek-kakek dengan nenek-nenek di rumah saja tinggal supaya tidak terkena corona. Tapi ternyata data juga menunjukkan bahwa setengah dari kakek nenek kita itu masih banyak yang bekerja di luar rumah, sehingga memang perlu ada perhatian terkait bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan para lansia kita ini, sehingga meskipun di tengah pandemi seperti sekarang itu masih bisa aman beraktivitas di luar kalau terpaksa harus keluar rumah. Nah, sebenarnya kalau ditanya apa sih cara-cara atau tindakan yang harus dilakukan, secara garis besar itu sama saja sebenarnya dengan 3M yang diserukan oleh pemerintah, yaitu pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Namun, khusus untuk lansia, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan pengamatan dan interaksi saya dengan lansia, karena bapak saya juga lansia, umurnya sudah hampir 70 tahun, terkait pemakaian masker itu kadang ada beberapa orang yang cara pemakaiannya keliru, misalnya. Jadi seperti di gambar ini adalah cara yang benar semestinya. Namun pada kenyataannya banyak lansia yang biasanya pakai masker yang ditutup itu cuma mulutnya. Jadi hidungnya tidak ditutup.
dengan alasan katanya sesak, jadi susah bernapas. Nah, padahal yang perlu kita ketahui bahwa virus corona ini bisa menular lewat pernapasan, masuk ke lubang hidung, sehingga tidak bisa misalnya hanya mulut saja yang ditutup. Sehingga harus mulut ditutup, kemudian hidung juga tertutup, kemudian sampai ke dagu, seperti di gambar nomor 1. Setelah itu, maskernya pun sebenarnya bukan cuma untuk setelah memasang masker, pastikan area hidung ini tertutup rapat. Jadi kalau misalnya pakai masker, kemudian area hidungnya ini masih ada rongga atau celah di antara hidung dengan masker, itu yang bisa menyebabkan tetap virus corona bisa saja masuk, menyelinap, masuk ke hidung. Kemudian hal lain yang biasanya juga dilupakan, jadi untuk masker medis seperti yang saya pegang, ini cuma satu kali pakai. Jadi misalnya keluar rumah, lansia keluar rumah, mungkin perlu kita ingatkan, setelah menggunakan sampai di rumah, ini harus langsung dibuang. Karena saya pernah melihat, melewati beberapa rumah yang jemurannya itu adalah masker medis yang dicuci lagi. Padahal masker seperti ini itu hanya cocok untuk satu kali pemakaian saja. Tidak sama dengan misalnya masker kain. Kemudian hal lain mungkin yang perlu kita informasikan ke lansia, kalau kita punya kakek atau nenek, atau untuk bapak ibu para lansia sendiri, yang sekarang banyak beredar itu juga adalah masker scuba. Jadi kain yang apa namanya itu melar. Kalau dipakai dia kayak karet, dia elastis. Sekilas terlihat nyaman. Saya melihat beberapa lansia juga ada yang menggunakan, karena sekarang juga banyak beredar masker pembagian untuk hari jadi, misalnya hari ulang tahun rumah sakit, bukan rumah sakit ya, hari ulang tahun kantor, atau hari ulang tahun perguruan tinggi misalnya. Ternyata kalau berdasarkan penelitian, masker-masker berbahan scuba ini itu hanya 5% keefektifannya untuk menangkal virus corona. Karena pada saat digunakan, itu masker elastis seperti scuba ini justru melebar rongga di antara kainnya, sehingga bisa membuat virus corona lewat di antara serat kain, sehingga tidak dianjurkan. Itu terkait pemakaian masker. Kemudian terkait mencuci tangan, banyak para lansia juga yang mengeluh, katanya bagaimana cara mencuci tangan kalau kita keluar rumah? Tidak ada keran, dengan dari mana dapat sabun? Nah, saran saya sebaiknya mungkin pada saat para lansia kita keluar rumah, dibekali dengan hand sanitizer seperti di gambar, atau yang lain seperti yang biasa lakukan, itu kita bekali. Saya bekali bapak saya semacam spray yang kecil, ya Bapak Ibu ya, untuk disemprot isinya alkohol. Jadi itu bisa lebih, apa namanya, bisa lebih efektif, bisa lebih mudah untuk dibawa. Karena kadang kita mau misalnya makan, tapi tidak ada air mengalir, tidak ada sabun, nah itu bisa lebih aman jika membawa hand spray yang isinya alkohol kemana-mana. Selain itu, nah ini ada panduan dari Badan Kesehatan Dunia, ada beberapa hal mungkin yang kita sebagai perawat atau yang tinggal bersama lansia yang perlu kita informasikan atau tekankan. Yang pertama terkait, kadang mungkin lansia merasa bosan tinggal di rumah, mau ketemu dengan saudaranya, mau ketemu dengan anaknya. Nah, ada beberapa hal yang disarankan. Yang pertama adalah menjaga tempat pertemuan. Jadi tempat pertemuan itu ternyata lebih dianjurkan tempat pertemuannya di udara terbuka daripada tinggal misalnya ketemu di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau di dalam rumah, ruangan tertutup, udaranya tidak berganti dengan baik, bisa saja ada virus corona di dalamnya. Sehingga kalau lansia kita pengen sekali ketemu sama adiknya atau kakaknya atau dengan anaknya, mungkin bisa memilih kita ketemu di luar rumah, di teras kah atau di luarnya rumah, sehingga udaranya bisa selalu berganti. Yang kedua adalah
jaga jarak yang tadi ya, 3M, ada pakai masker, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian yang di tengah tadi ada menjaga jarak. Nah, ini gambar dari Badan Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa ternyata semakin jauh jarak kita pada saat bertemu dengan orang lain, semakin kecil kemungkinan untuk terkena corona. Karena misalnya dua orang berbicara, saya dengan Nurse Hapsa, saya tidak pakai masker. Kemudian saya tertawa atau saya berbicara dengan sangat bersemangat, percikan air liur itu bisa keluar. Kalau saya adalah pasien corona, bisa saja kalau jaraknya dekat, terhambur ke wajahnya Nurse Hapsa, masuk ke hidungnya atau ke mulutnya. Jadi jaga jarak itu sangat penting. Sehingga kalau misalnya lansia pengen ketemu dengan anaknya atau seseorang, itu tadi sebaiknya di luar rumah, satu. Kemudian yang kedua, jaga jarak. Tidak bisa berdempet-dempetan. Karena semakin dekat, maka semakin besar risiko percikan air liur itu terkena pada lansia kita. Yang ketiga adalah waktu. Waktu pertemuan. Jadi semakin singkat waktu kita pertemuan, berarti semakin kecil kemungkinan virus corona itu berpindah. Mungkin ada yang bilang, tidak kena Ji itu, anakku bukan Ji penderita corona. Nah, perlu diketahui saat ini banyak sekali orang yang terkena atau di dalam tubuhnya ada virus corona, itu tidak ada gejala, menunjukkan gejala sakit. Sehingga sebaiknya semua orang yang tidak serumah kita anggap sebagai orang yang mungkin saja membawa virus corona. Jadi untuk para lansia, kalau memang kita sayang, kita jaga, sebaiknya kalaupun harus bertemu itu di tempat terbuka, jaga jarak, sebaiknya untuk sementara waktu tidak. Saya tahu biasanya pada orang tua kita, kita cium tangannya, kita peluk ya, untuk menunjukkan kasih sayang. Tetapi justru pada saat di tengah wabah seperti ini, menunjukkan kasih sayang adalah untuk tidak sementara waktu memeluk dan mencium. Kemudian frekuensi atau durasi atau lama waktu untuk bertemu sebaiknya dipersingkat. Kemudian ini juga ada panduan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ada ternyata namanya titik lengah atau titik rawan terjadi penyebaran yang bisa saja merugikan lansia kita. Misalnya semeja makan bersama dengan orang lain yang tidak serumah. Itu tadi percikan air liur, kemudian sendok yang sama-sama dipegang, gantian dipegang, itu bisa saja menjadi penyebab berpindahnya virus. Termasuk misalnya pakai lift, kemudian dalam lift itu sangat sesak, penuh, tertutup, virus corona bisa saja berputar-putar di atas lansia kita dan bisa terhirup. Kemudian yang sering titik lengah yang lain itu biasanya dalam satu kendaraan, udara tertutup, kaca tertutup, itu bisa saja menjadi titik lengah berpindahnya virus corona. Atau yang lain misalnya di acara pengantin atau acara akikah. Jadi lansia kita awalnya pakai masker, kemudian karena mau berfoto maskernya dibuka. Kemudian saling merangkul dengan karena sudah lama tidak ketemu dengan anaknya. Nah, bisa saja pada saat merangkul, kemudian kita sempat bicara, muka mulut terbuka, itu bisa saja sekali lagi ada percikan air liur yang menjadi kendaraan berpindahnya virus corona ini. Jadi memang mesti ada tindakan-tindakan pencegahan. Nah, hal-hal yang penting terkait yang tadi ya, poin-poin apa yang harus dilakukan untuk mencegah corona, kemudian cara pemakaian masker yang tepat, yang perlu diingat harus dikomunikasikan dengan sabar, karena kondisi sekarang memang cukup sulit untuk diterima. Kita sedang berada di kondisi di mana kita tidak tahu siapa lawannya, karena tidak kelihatan, namun jelas dampaknya. Sehingga harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian lebih baik biasanya lansia yang memberitahu lansia, karena bahasa yang sama biasanya bisa menjadi cara untuk supaya lansia bisa lebih gampang mengerti tentang kondisi pandemi saat ini.
Itu tadi terkait lansia dan pandemi. Selanjutnya adalah apa sih yang harus dilakukan supaya lansia kita tetap sehat? Yang pertama sekali itu sebenarnya adalah menghindari kerumunan dan keramaian. Acara pengantin, di acara pengantin, acara akikahan, acara takziah, yang biasanya acara reuni atau arisan teman SMA, teman kuliah, majelis taklim. Jadi sebenarnya sih di mana ada kesempatan atau acara-acara yang berkerumun banyak orang, itu sebaiknya dihindari. Kalau memang tidak terlalu penting, pastikan berada di dalam rumah, kecuali memang dalam kondisi sakit dan harus terpaksa menemui dokter. Kemudian kalau misalnya ada urusan untuk belanja, kalau masih bisa dititip oleh anggota keluarga lain, sebaiknya anak atau misalnya ponakan atau cucu yang keluar untuk membelikan. Kemudian menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti mal atau pasar. Kemudian hal lain mungkin ini terkait sudah dekat bulan Ramadan dan nanti bulan Mei Lebaran. Jika tinggal berbeda rumah dengan kakek nenek, sebaiknya kalau memang kita sayang, itu sebisa mungkin tidak usah dikunjungi dulu. Sekali lagi perlu diingat, lansia adalah kelompok yang paling beresiko. Jangan sampai karena sayang, ada virus corona yang turut numpang masuk, kita bawakan ke kakek nenek kita pada saat berkunjung. Sehingga sebaiknya memang menghindari kerumunan dan keramaian. Kemudian, angka penderita tekanan darah tinggi, kencing manis, itu memang paling tinggi pada kelompok 60 tahun ke atas. Kemudian seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, biasanya mesti berobat dalam jangka waktu yang panjang. Obatnya harus selalu ada. Jadi, anggota keluarga, tolong dipastikan persediaan obatnya mencukupi. Kalau bisa dihitung, ini kapan nanti stok obatnya habis. Jadi sebelum stok obatnya habis, mungkin sudah bisa kita tentukan tanggal berapa lagi misalnya lansia kalau harus dibawa ke dokter, itu kita bawa untuk memastikan. Karena kalau misalnya cuma selisih 1 atau 2 hari sebelum obat habis, kita tidak tahu, jangan sampai dokternya yang berhalangan atau kemudian lansianya yang kurang sehat sehingga tidak bisa keluar rumah. Jadi sebaiknya anggota keluarga itu sudah mengatur kapan akan pergi misalnya mengambilkan obat sebelum obat habis. Kemudian untuk penderita kencing manis, itu memang perlu secara berkala untuk mengukur kadar gula. Saya lihat para lansia kita sekarang sudah tambah canggih, di rumah ada alat periksa sendiri, atau misalnya kalau ada klinik atau ada praktek dekat rumah, tenaga kesehatan mungkin bisa memeriksakan. Sekali lagi tetap selalu mengingat hindari keramaian. Jangan sampai kita ke tempat layanan kesehatan yang sangat ramai, itu justru menjadi tempat penularan. Kemudian mungkin kita perlu juga persiapan, kita tidak tahu dalam kondisi pandemi ini segala hal bisa terjadi, jadi sebaiknya sudah menyiapkan kalau misalnya tiba-tiba lansia sakit, kemana mau dibawa, kemana akan pergi. Nah, ini hal yang biasanya paling sering untuk kita ini ya, kita sarankan untuk lansia, misalnya tetap aktif, makanan-makanan sehat, dan istirahat yang cukup. Khusus untuk istirahat yang cukup, itu memang untuk lansia, karena proses penuaan mereka mengalami agak kesulitan untuk tidur. Padahal misalnya pola tidur yang cukup, dengan waktu 7-8 jam dalam sehari itu perlu dilakukan untuk menjaga agar kekebalan tubuh itu bisa tetap selalu bagus untuk menghindari datangnya corona. Jadi kalau biasanya banyak yang pada saat saya memeriksa lansia di Rapokaling atau merawat mereka, itu keluhan banyak tidak bisa tidur. Jadi biasanya kita sarankan untuk banyak beraktivitas, berkegiatan di pagi hari. Jangan cuma duduk nonton sinetron atau liga dangdut. Jadi kalau misalnya rata-rata itu lansia kan suka sekali untuk pergi sholat subuh, keliling. Biasanya sholat subuh di masjid terdekat. Nah, pagi hari udara sangat segar, bersih, tidak ada keramaian. Jadi momen itu bisa dimanfaatkan setelah sholat subuh,
kakek nenek atau mungkin anaknya juga bisa menemani. Karena keluhannya bapak saya itu malas Kak Pri keluar. Saya malas pergi keluar kalau sendirian. Jadi kalau bisa ditemani itu lebih bagus sama anaknya sekalian olahraga ya. Jadi jalan pagi, udara segar. Tapi tetap kita ingat perlu kita tetap pakai masker. Kemudian ada satu senam ini. Senam yang akan saya putarkan. Sebenarnya namanya senam kaki diabetik. Awalnya ditujukan untuk semua penderita kencing manis. Untuk menjaga supaya tidak mati rasa ini kakinya. Tidak luka. Namun karena proses penuaan, lansia juga cenderung mengalami mati rasa pada kakinya. Kemudian ditambah lagi dengan sekarang masa pandemi, di mana lansia kita batasi untuk keluar rumah, jangan sampai karena orang biasa keluar, kita tahan di dalam rumah, jadinya tidak ada kegiatan. Kalau malam dia susah tidur, karena tidak keluar energinya. Jadi yang pertama bisa jalan subuh. Yang kedua ini, saya putarkan Bapak Ibu, contoh senam kaki yang bisa dilakukan di rumah sambil nonton Liga Dangdut bisa, ya. Saya putarkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Tunggu sebentar. Mudah-mudahan bisa terbuka. Oke, bisa terbuka kan. Saya stop share dulu. Saya share kembali. Satu, duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Perhatikan seluruh telapak kaki menyentuh lantai. Tidak bersandar pada kursi dan lantai harus rata dan bersih. Gerakan dua, gerakan telapak kaki ke atas. Tekuk jari-jari kaki seperti cakar ayam. Lakukan gerakan ini 10 kali. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 3, angkat telapak kaki ke atas dengan posisi tumit di lantai. Kemudian turunkan telapak kaki, naikkan tumit dengan posisi jari-jari di lantai. Lakukan gerakan ini 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 4, angkat telapak kaki ke atas dengan posisi tumit ke lantai. Lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 5. Angkat tumit dengan posisi jari-jari di lantai. Lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali dari dalam keluar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gerakan 6. Angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Tulis angka 0 dan 9
lakukan pada kaki kanan dan kiri masing-masing 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu tadi terkait senam kaki diabetik. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti atau nanti bisa juga memotivasi lansianya untuk mau turut melakukan senam kaki diabetik. Caranya sangat gampang tadi ya, jadi hanya duduk di rumah saja, di depan TV itu sudah bisa melakukan senam kaki. Sekali lagi, ini tujuan awalnya untuk pada para penderita kencing manis. Tapi untuk para lansia yang karena proses penuaan memang cenderung mengalami mati rasa atau kebal di ujung jari kakinya, sehingga senam ini juga cocok. Biasanya kami ajarkan pada lansia, lansianya sampai berkeringat ini melakukan. Karena ternyata pada lansia itu kerasa sekali, katanya kalau diangkat kaki, rentang gerak pada lansia itu sudah menurun, kakinya biasanya tidak bisa diangkat tinggi, sehingga biasanya semakin sering melakukan ini jadi semacam olahraga, mereka biasanya sampai berkeringat untuk melakukan. Terus, senam kaki ini bisa dilakukan mau pagi hari, Bapak Ibu merasa enakan mau lagi di malam hari sebelum tidur, untuk supaya merasa capek, sehingga bisa lebih gampang tidur, itu bisa juga dilakukan. Jadi, ini semacam sejenis latihan olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah, terutama selama masa pandemi. Mungkin juga saudara-saudari ada yang ingin menemani kakek neneknya supaya kakek neneknya lebih bersemangat juga boleh sama-sama melakukan. Jadi ini senamnya gampang dilakukan, mudah, kemudian bisa dilakukan kapan saja. Kemudian sering sekali juga mungkin sudah kita sering dengar. Jadi bagaimana sih untuk menjaga kesehatan fisik lansia selama pandemi itu selalu dikatakan makanan seimbang. Tapi yang bagaimanakah sebenarnya makanan seimbang? Jadi mungkin kakek nenek itu ada yang sering mengeluhkan cepat kenyang. Semakin tua itu semakin cepat kenyang, makannya sedikit sekali. Bahkan ada yang tidak lagi 3 kali sehari, ada yang cuma sampai 2 kali sehari. Kemudian hanya beberapa sendok, kemudian merasa kenyang. Jadi kalau bagian dari proses menua atau tambah tua, itu lambung memang ukurannya menjadi lebih kecil pada orang lanjut usia. Sehingga memang kapasitas atau kemampuan menampung makanan itu tidak sama dengan yang masih muda ya, yang bisa sampai 2 piring satu kali makan. Kemudian yang lain adalah, khususnya ini lansia, tidak sama dengan yang waktu masih muda, gampang sekali, cepat sekali menyerap. Pokoknya pergerakannya cepat. Nah, pada lansia itu ternyata menjadi melambat. Sehingga sering sekali merasa penuh, lama baru lapar. Jadi, sebagai orang yang misalnya tinggal dengan kakek nenek, jangan sampai hal itu membuat Bapak, Ibu, Saudara-saudara menjadi agak jengkel. Kenapa ini lansia tidak, kenapa ini kakekku tidak mau makan? Apa karena tidak enak masakanku misalnya ya. Jadi sebenarnya secara bagian dari proses penuaan itu mereka cepat merasa kenyang. Kemudian makannya sedikit-sedikit. Nah, yang mana dimaksud makanan seimbang? Sebenarnya makanan seimbang karena pada dasarnya sudah tidak terlalu banyak mereka makan nasi, perlu kita ingatkan untuk agar makan sayur. Sayur apa? Sayur apapun sebenarnya selama tidak pantang. Karena banyak yang mengeluh juga, mereka katanya asam urat tinggi ya misalnya. Jadi selama tidak pantangan, serat atau dari sayur itu dibutuhkan karena jangan sampai ada lansia kita yang susah buang air besar karena kurang serat. Kemudian dari sayur itu bukan cuma serat. Perlu kita ingat, dari sayur ada protein. Protein juga itu sangat menunjang untuk supaya kekebalan tubuhnya lansia itu tetap bagus selama masa pandemi ini. Ada juga yang kalau dia tidak suka makan sayur, bisa kita ganti, pastikan paling tidak dia makan buah. Buahnya tidak harus apple Washington yang merah. Atau misalnya
anggur Red Globe, tidak harus ya Bapak Ibu ya. Pisang yang kecil itu yang lewat di penjual sayur, Pak Gandeng, itu juga buah. Atau pepaya itu juga buah. Jadi seimbang itu sebenarnya asal semua komponennya terpenuhi, ada nasinya. Kemudian ada yang seperti Bapak saya suka makan ubi jalar, tidak bisa kita marahi, paksa makan nasi lagi karena sudah kenyang misalnya ya. Jadi ubi jalar itu golongan bagian yang bisa masuk jadi pengganti nasi. Sehingga kalau dia cuma mau makan roti atau biskuit, lansia itu sukanya biskuit, apa itu namanya, biskuit gabeng ya, yang kayak biskuit Roma, ada gulanya sedikit. Nah sebenarnya kalau dia makan beberapa potong di pagi hari, itu sudah bisa jadi pengganti nasi sebenarnya. Jadi tidak harus saklek bahwa dia makan nasi baru ini, kita katakan dia ada karbohidratnya, tidak harus. Tapi itu sebaiknya ada sayurnya, ada buahnya. Buahnya pisang yang kecil-kecil itu juga buah. Kalau dia suka makan kacang rebus, silahkan dikasih. Atau misalnya suka roti, atau misalnya suka pisang rebus, itu silahkan dikasih. Jadi pada lansia, makanan seimbang itu lebih kepada bukan bentuknya, tetapi kepada yang masuk itu golongan apa. Kalau sudah masuk karbohidrat, teman-temannya nasi. Kalau dia tidak mau makan sayur, dia lebih suka nasinya dibasahi dengan air, silahkan. Tetapi selipkan misalnya ada pisang atau pepaya. Tidak harus misalnya, ya itu tadi ya, yang kadang lansia pikir makan buah pir atau apel Washington baru buah, itu tidak, tidak. Buah apa saja yang lewat misalnya. Ya. Kemudian ini, hal lain yang biasa kita kasih tahu ke lansia adalah minum air yang cukup. Cukup itu berapakah? Nah, cukup itu takarannya adalah 6-8 gelas belimbing yang 200 ml atau kayak botol Aqua. Aqua yang 200 ml itu 1 gelas namanya. Terus ada yang bilang, kalau saya minum banyak, apakah gunanya minum banyak? Jadi pada lansia itu cenderung cairan tubuhnya sudah lebih banyak berkurang, sehingga kulitnya biasanya lebih kering. Jadi harus memang lebih sering minum. Terus ada yang bilang, kalau minumnya nanti saya terkencing ya. Jadi perlu diatur, jangan banyak minum kalau sudah masuk maghrib dekat waktu tidur. Jadi sebaiknya minumnya yang banyak itu pada pagi hari sampai sore hari. Karena jangan sampai kita anjurkan banyak minum, kita kasih tahu lansia di rumah bahwa banyak-banyak mikimin kakek, katanya bagus. Ternyata yang berakhir adalah kakek susah tidur akibat dalam satu malam itu bangun buang air kecil ke kamar mandi sampai 6 kali. Nah, itu mengganggu pola tidur namanya ya, bikin tensinya nanti tekanan darahnya tinggi. Jadi diatur. Terus kenapa harus banyak minum? Selain karena bahwa lansia itu sudah cenderung kering tubuhnya, tidak sama dengan orang dewasa, yang kedua adalah supaya selaput pernapasan tenggorokan itu selalu basah. Karena kalau basah itu artinya menjaga terjadinya iritasi atau lecet, atau kalau dia kering lebih cenderung gampang terkena influenza atau flu, yang berarti akan menurunkan kekebalan tubuhnya. Sehingga tetap lembab itu penting bagi lansia. Terakhir ini, itu tadi sudah bicara bagaimana makanan yang seimbang, minum air yang cukup, tidur yang cukup, olahraga selama pandemi. Terakhir ini mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bahwa pemerintah menggadang-gadang akan dalam waktu dekat, bahkan sudah ada beberapa kota yang mulai lansia divaksin. Bapak saya sudah menelpon, kemudian mulai khawatir apa yang terjadi kalau divaksin misalnya ya. Kemudian vaksinnya ini efektif atau tidak. Nah, apakah saya termasuk orang yang perlu divaksin atau tidak? Mungkin lansia tak, apalagi yang cukup update terhadap info, itu mulai bertanya-tanya. Jadi sebenarnya awalnya dulu lansia belum dibolehkan, tapi karena vaksin ini berlangsung terus penelitiannya dan uji cobanya, belakangan memang vaksin untuk lansia di Indonesia sudah dibolehkan. Namun ada beberapa hal yang mungkin kakek-kakek dan nenek-nenek akan diwawancarai pada saat sebelum vaksin. Kalau misalnya kesulitan atau tidak, kalau pada saat naik tangga, sering merasa lelah atau tidak, memiliki atau tidak penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit jantung, jadi akan ada wawancaranya. Kemudian tidak kesulitan jalan kaki 100-200 meter. Kemudian yang tidak kalah penting, tidak tiba-tiba dalam satu bulan terakhir itu berat badannya turun, bajunya menjadi longgar, celananya menjadi longgar. Yang terakhir mungkin ada yang bertanya,
mungkin lansianya apakah yang harus dilakukan sebelum vaksin, selama vaksin, dan setelah vaksin. Mungkin kita bisa menjelaskan bahwa tadi sudah ada panduan resmi, nanti diwawancara terkait bisa atau tidak, tidak perlu khawatir. Vaksin, dan yang perlu mungkin kita kasih ingat ke lansia kita masing-masing, vaksin itu bukan obat. Vaksin bukan seperti orang diare, kita kasih minum obat anti diare, terus kemudian diare berhenti, tidak kena lagi. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, yang berfungsi sebagai lapisan perlindungan. Dapat vaksin tidak berarti bahwa tidak akan selamanya kena corona, kemudian sudah mulai keluar rumah, tidak pakai masker, kemudian misalnya tidak jaga jarak. Tetap harus jaga jarak dan tetap pakai masker, karena vaksin itu sejenis double atau perlindungan rangkap, supaya kalaupun terkena corona itu tidak terlalu berat nanti tanda dan gejalanya. Jadi selama vaksin itu tetap, misalnya kakek nenek, kita beritahu untuk tetap pakai masker, masker hidung tertutup sampai dagu, kemudian ada namanya vaksin dosis 1 dan dosis 2, khusus lansia, antara suntikan pertama atau dosis 1 dan suntikan kedua dosis 2 itu minimal jaraknya 28 hari. Jadi tidak bisa minggu ini dapat suntikan 1, minggu depan sudah mau dapat suntikan 2 supaya misalnya lebih cepat bekerja vaksinnya. Itu perlu kita jelaskan ke lansia kita bahwa untuk 60 tahun ke atas, mekanisme atau cara kerjanya itu paling bagus kalau jarak antara suntikan 1 dengan suntikan 2 itu kurang lebih 28 hari. Kemudian justru kalau dapat suntikan pertama itu harus tidak boleh banyak-banyak keluar rumah karena baru saja dalam tubuh kakek nenek disuntikan virus yang dilemahkan. Berarti sebenarnya kekebalan tubuh lagi bekerja untuk melawan. Sehingga justru mesti istirahat di rumah, jangan dulu kemana-mana. Kemudian dapat suntikan yang kedua itu tidak langsung misalnya perlindungan gandanya bekerja. Jadi ada waktu sekitar 2 minggu baru betul-betul terbentuk tambahan kekebalan tubuh. Jadi ibaratnya ada yang mengibaratkan seperti kalau orang pencegahan banjir, kita pasang tanggul, tanggulnya itu tidak langsung jadi sekian meter berkeliling, tidak. Tetapi 1 meter, 1 meter, 1 meter misalnya baru sampai keliling. Sama dengan vaksin COVID, itu butuh waktu untuk bekerja. Saya kira seperti itu. Jadi mari jaga lansia kita tetap sehat selama pandemi ini. Tanggung jawabnya bukan cuma di kakek nenek, tapi tanggung jawabnya ada di keluarga dan orang-orang di sekitar. Saat dulu katanya cinta dan kasih sayang kepada lansia lewat pelukan dan ciuman ya. Sekarang cinta dan kasih sayang untuk lansia adalah lewat kita jaga mereka. Kalau kita kurangi dulu intensitas pertemuan. Nah kalau misalnya ada yang berpikir, bagaimana kalau bosan Ki, mengeluh, menangis? Nah, sebentar ada materinya dari Nurse Hafsa. Bagaimana supaya lansia ini kondisi mentalnya tetap terjaga di waktu-waktu yang sedang menantang karena corona. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, terima kasih untuk Nurse Andi Masjid Irwan. Jadi tadi ada beberapa yang saya catat bahwa Dinas Sosial menyebutkan bahwa orang di atas 60 tahun ke atas itu dikatakan sudah lanjut usia. Kenapa kemudian lansia ini termasuk kategori yang beresiko? Karena pada lansia kekebalan tubuhnya sudah menurun. Perhatian juga akan harus ditingkatkan karena 10% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 27,5 juta jiwa itu adalah lansia. Nah, apa-apa saja yang harus kita berikan perhatian kepada lansia, yakni tetap menyuruh beliau untuk tetap aktif, berolahraga, berjemur, kemudian menjaga pola makan yang seimbang dengan minum air, makan makanan berserat, protein untuk menjaga kekebalan tubuh dia, tidur sampai 7-8 jam, dan juga rutin untuk mengecek kesehatan. Baik, itu penjelasan singkat dari Nurse Cita yang sempat saya tulis.
bagaimana menjaga kesehatan fisik lansia selama masa pandemi. Dan tentunya penjelasan ini akan semakin komprehensif dan semakin baik ketika kita mendengar penjelasan dari Nurse Hapsa SKMKEP terkait bagaimana menjaga jiwanya, bagaimana menjaga jiwa lansia selama pandemi. Baiklah, untuk waktunya kami persilahkan. Baik, saya izin. Sudah kelihatan share screen-nya? Ya, sudah, Nas. Oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi, ya. Salam sejahtera buat semua. Apa suara saya jelas, ya? Saya bicara terus, ternyata suaranya. Ya, sangat jelas. Baik. Ya, terima kasih banyak. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih sehat wal afiat, ya. Wal afiat berarti lahir dan batin. Ya, kenapa kita bilang kita masih sehat secara batin? Karena tidak mungkin yang nonton ini tidak sadar diri bahwa membutuhkan informasi, ya. Oke, jadi alhamdulillah kita masih semua berada, bisa bertemu di tempat ini, di Zoom meeting ini bersama, ya. Kemudian kita tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabatnya. Baik, jadi terkait topik kesehatan jiwa, ya, ini topik yang kita bisa bilang bahwa abstraksinya atau mungkin secara nyata kita lihat tidak seperti dengan fisik atau tubuh, ya. Kalau misalnya sakit, kita langsung bawa ke dokter. Tapi kalau jiwa kadang sudah sakit, tetapi masih dirasa bahwa tidak sakit. Bahkan kalau sudah betul sampai tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya membutuhkan perawatan, maka itulah gangguan jiwa yang sesungguhnya, ya. Nah, oleh karena itu, selama masa pandemi, seperti tadi yang disampaikan Nurse Cita, ya, ada banyak yang pembatasan-pembatasan, baik itu lansia, kita semua, ya. Nah, tetapi tentu kita harus beradaptasi dengan pembatasan-pembatasan ini, bukan menjadikan kita bahkan terpuruk, karena kita tidak tahu pandemi ini sebenarnya sampai kapan, ya. Nah, sehingga kalau misalnya, ya, saat ini kalau saya bertanya, sekarang dari 0 sampai 10, ya, energi kita atau semangat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kalau 0 tidak ada energi sama sekali atau tidak semangat, 10 itu masih sangat-sangat semangat, itu kira-kira sekarang di 9 bulan, sudah hampir setahun, ya, Maret ini. Ya, sudah hampir setahun, berarti sudah hampir pas 12 bulan, itu sebenarnya masih ada di mana? Sudah ada di mana nih poinnya? Dari 0 sampai 10, itu kira-kira ada di mana? Bisa di, kita lihat di kolom chat, bisa dituliskan. Ya. Ada mungkin yang masih 10, wah. Luar biasa tuh kalau masih 10. 0 itu sebenarnya apa, Nurse Hapsa? 0, ya, 0 itu sama sekali tidak semangat, ya. Tidak sama semangat sama sekali. 10 itu maksimal semangatnya. Oh, oke. Okay. Jadi energinya masih luar biasa di 10. Kalau 0 sudah tidak ada, pokoknya melempeng saja. Tidak bisa bangun lagi, ya. Dalam artian tidak bisa beraktivitas lagi. Maunya tidur terus. Nah, tuh masih berapa tuh? Coba kita lihat di kolom chat. 7,5, wah, Masya Allah. 4. Ada di 4, ya, Nurse. 7, wah, 4 ini. Mau ditingkatkan lagi, ya. Coba kita lihat. Mudah-mudahan. Masuk klinik Nurse Hapsa kayaknya. Ya, mudah-mudahan setelah ini setidaknya ada tambahan informasi berbagi, ditingkatkan, ya. Karena apa, kita tidak tahu ini pandemi sampai kapan, walaupun vaksin sudah ditemukan, tetapi kalau sekarang berada di bawah 5, kemudian kita tidak tingkatkan, terus 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi, jadinya berapa? Ya, nah, olehnya mudah-mudahan ya informasi nanti yang bisa kami bagi, ini bisa menambah pengetahuan dan upaya untuk meningkatkan energi, ya, dari sisi kesehatan jiwa. Jadi bukan di antara audiens ini berapa sebenarnya, umur berapa yang hadir ini?
apakah mayoritas yang Bapak Ibu atau mayoritas yang lebih muda atau bagaimana bisa di ya. Oleh karena itu, topik obrolan, subtopik obrolan nanti yang lebih banyak saya bagi dua sebenarnya. Satu untuk lansianya, untuk Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut, kemudian yang satunya adalah pendamping. Karena beda cakupannya sebenarnya ya. Seperti itu, walaupun waktu kita singkat, tapi mudah-mudahan dengan sekitar 13 slide ini menjawab. Oke, okay. Nah kita perlu memahami, saya ke Bapak Ibu yang sudah berusia lebih tua. Nah, meskipun tadi klasifikasi usia di atas 60-an tahun, tetapi kita harus menyiapkan diri sebenarnya. Kalau ternyata kita diberi usia lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada usia lansia, maka kita harus menyiapkan diri nanti pada saat lansia itu seperti apa. Sehingga kesehatan jiwa pada usia saat ini, pada saat usia lansia, itu amat sangat ditentukan dari perjalanan hidupnya, penyelesaian tugas-tugas perkembangan kesehatan jiwanya, ya, mulai dari lahir sampai dia pada usia saat ini. Kita juga semua sebenarnya, apapun perilaku yang kita tunjukkan sekarang, sikap yang kita tunjukkan, itu sangat tentukan oleh pengalaman kita sebelumnya, informasi, pembelajar, proses belajar, ya, apa yang kita pahami, ya, dasar berpikir, itu amat sangat menentukan bagaimana kita saat ini, bagaimana kita menghadapi situasi. Ya, kalau kita sudah terbiasa setiap kali ada perubahan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, itu kan kecewa, ya. Kecewa kan rumusnya begitu. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi kan tidak semua orang yang mengalami masalah yang sama, kita kan membandingkan mesti sama ya, orang yang mengalami masalah yang sama, itu sama cara menghadapinya. Nah pertanyaannya, apa yang berbeda? Berbedanya ada dari sisi kemampuan dia mengatasi stresnya atau masalah yang dialami. Nah oleh karena itu kita lihat beberapa kondisi, kalau kita kaitkan dengan usia, khusus untuk yang lanjut usia, maka ada yang kita sebut dengan pikun. Ya, di kesehatan jiwa, pikun ini diartikan bahasa medisnya adalah demensia. Ya, kalau di kami, demensia ini masuk cakupan kesehatan jiwa. Karena tidak semua lansia mengalami pikun. Sehingga apa? Pikun ini dikatakan sebagai hal yang mesti mendapat perhatian yang lebih khusus lagi. Lansia khusus, tapi memang yang pikun jauh lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena memang ya pikun berjenjang ya. Ada yang betul-betul tingkatnya sampai berat, total care, atau yang membutuhkan perawatan secara total, di mana yang merawat semua kebutuhannya harus dipenuhi, mulai dari mandinya, buang airnya, dan semuanya. Ya. Nah, ada juga lansia yang alhamdulillah sampai sekarang bisa beraktivitas dengan baik, bahkan bisa menghasilkan atau kita sebut dengan produktif, ya. Ya, jadi intinya bahwa sebenarnya semua kondisi ini kita target dan mengharapkan bahwa mereka ini bisa hidup damai, bisa terpenuhi kebutuhannya dan bisa mandiri memenuhinya. Tetapi memang pada kondisi khusus kita tidak bisa mengelak dari situ, ya. Karena memang ya pada kondisi tersebut memang memaksimalkan hanya pada pemenuhan kebutuhan. Misalnya tadi yang betul-betul demensia berat atau pikun yang membutuhkan perawatan total meskipun itu di rumah. Ya, saya pernah rawat lansia dengan demensia berat. Mana ya anaknya sendiri, cucunya ya, kemanakannya itu dilupa semua. Ya, jadi ya ini sering sekali secara umum kita sebutnya penyakit lupa. Tapi saya tekankan di sini bahwa sebenarnya secara psikologis kita bisa melatih daya ingat. Karena begini, meskipun kita masih berusia muda, seringkali kita mendengar teman-teman atau barangkali orang yang kita kenal mengatakan, saya itu pelupa. Ingat, kita sudah mensugesti diri kita bahwa kita adalah pelupa. Suara saya jelas? Iya, jelas, Nars.
Baik, ada tadi suara-suara ini ya, mungkin ada yang tidak memute. Baik, jadi baiknya kita bisa ganti dengan saya tidak ingat, apalagi usia kita masih sangat muda. Kenapa? Karena ini pembiasaan sugesti, masuk ke bawah sadar. Nah, oleh karena itu, sedikit tips, bila ingin menyimpan barang, baik ini usianya lanjut atau masih muda, misalnya ini minyak telon, saya ingin simpan, yang paling sering kita tidak ingat itu kan kunci mobil, kunci motor. Padahal baru saja bisa dibilang baru mungkin 5 detik atau kurang dari itu, kita sudah tidak ingat. Sebenarnya bukan lupa ya, tetapi kita hanya tidak fokus pada saat menyimpan informasi itu. Olehnya caranya adalah lihat bendanya 1 detik, kunci. Ini telon, minyak telon. Kemudian ya, ingat bahwa kita simpannya di tempat yang memang terbiasa kita menyimpannya, atau walaupun tidak, kita baru menyimpan di situ, sebenarnya cara menyimpannya benar di otak, maka itu akan lebih mudah diingat. Tadi minyak telon 1 detik, kemudian 2 detik ya, 2 detik, kemudian kita simpan, saya simpan di atas meja, atau kunci tadi, kunci, ini kunci, saya gantung di belakang pintu ini. Sudah, tinggalkan. Hanya pada saat kita, yang sering terjadi adalah pada saat kita menyimpan informasi itu, kita sambil memikirkan yang lain. Itulah yang disebut dengan kondisi hipnotis. Jadi kita terhipnotis dengan yang lain, fokus dengan yang lain, sehingga tadi kunci yang dipegang tidak terasa disimpan di mana. Tapi kalau pada saat kita menyimpannya seperti tadi, kita akan jauh lebih mudah untuk ya. Nah, ini bisa berlaku, bisa untuk yang lebih muda maupun yang lebih senior ya. Oke. Nah, selama pandemi tentu ada beragam, dan memang lebih banyak kita berdiam diri di rumah ya, apalagi tidak beraktivitas di luar, semua jadi sama, sangat terbatas ya, dengan kita adalah kelompok rentan. Nah, keadaan selama pandemi ada banyak berita, kita kan lebih banyak di rumah, jadi karena banyak aktivitas yang tidak dilakukan, akhirnya bisa jadi menonton TV adalah pilihan terbaik ya, pilihan yang banyak diminati ya. Nah, menonton TV, berhati-hati juga menonton TV atau buka berita ya. Nah, coba perhatikan ini, beberapa berita memilih kata-kata yang membuat sebenarnya bawah sadar kita jauh lebih takut dari yang semestinya. Ya, virus corona mengganas ya. Apalagi di situ. Oh, ya, banyak sekali macam-macam ya. Kemudian menggila. Jadi membuat kita menanggapi itu seolah-olah kita akan berespon sesuatu yang sangat, jadi cerita gini, kalau kita sudah kena pasti mati, jadi seolah-olah kayak begitu. Padahal ya, meskipun tadi angka yang diperlihatkan oleh Nercita tinggi, tetapi kalau kita lihat dibandingkan dengan angka kematian lansia juga pada tahun-tahun sebelumnya, ya kan, jadi dibandingkan dengan populasi yang sama, ternyata juga angkanya tidak jauh berbeda. Nah, oleh karena itu, kita perlu melihat peluangnya dari sisi positifnya bahwa banyak ternyata lansia yang juga terkena dan masih bisa sembuh, masih bisa baik kembali dengan catatan-catatan. Nah, dari fisiknya seperti tadi yang disampaikan Nercita, kemudian satu lagi, untuk psikologisnya, psikisnya, ini yang amat sangat penting dan sering terlupakan. Ya, dianggap bahwa ya, fisik yang utama, nah itu yang perlu kita perbaiki persepsinya, bahwa meskipun fisik sehat, tapi kalau jiwa tidak sehat, apa maknanya? Padahal definisi sehat itu sendiri adalah sehat fisik maupun mental, jadi tidak bisa dipisahkan ya. Nah, kita lihat bahwa ada pembatasan tadi, Nercita sudah sampaikan, jangan ke pasar ya, kemudian pergi jalan-jalan ke mall, jangan, bertemu cucu pun tak bisa lagi ya. Akhirnya apa? Bisa terjadi banyak hal di pikiran, ya, banyak hal. Saat ini saya hidup bersama dengan beberapa lansia ya di rumah. Jadi ya banyak hal yang diceritakan terkait dengan bagaimana persepsi mereka, bagaimana pendapat mereka tentang pandemi, apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Terus bagaimana gula tekanan darah bisa naik padahal tidak makan yang asin-asin. Terus bagaimana itu asam uratnya, kolesterolnya naik padahal tidak makan yang menyebabkan naik kolesterol. Nah, akhirnya saya sampaikan ke nenek saya begini. Nek,
salah satu penyebab daripada, ya sebelum saya sampaikan edukasinya, saya tanya dulu, menurut nenek nih, selain makanan, apa kira-kira yang bisa menyebabkan orang tekanan dirinya, darahnya naik, kolesterolnya bisa tinggi, kemudian asam urat juga ikut naik, akhirnya tidak mau makan apa-apa karena takut, ya takut tambah naik tekanannya, tambah naik gulanya, tambah ya akhirnya ketakutannya luar biasa, bukan cuma corona, tapi karena tadi itu berbagai hal terjadi setelah pandemi. Ternyata itu kan angka kesakitan tinggi menjadi makin meningkat. Kesakitan yang dimaksud adalah orang yang punya COVID atau punya penyakit yang memang sudah ada di tubuhnya menjadi bertambah gejalanya setelah pandemi. Kenapa? Stres ini, ya masalah terkait dengan kejiwaan ini yang memang memicu mereka untuk berpikir keras tetapi tidak mengatasi pikiran itu. Jadi bukan kita dilarang untuk berpikir ya, bukan. Bukan, jangan nih pikir-pikir macam-macam. Nah, sedangkan pikiran itu otomatis terlintas di kepala, tinggal bagaimana cara untuk mengendalikan. Kalau dia terlintas, apa yang harus saya lakukan? Itu yang penting. Ya, seperti itu. Sehingga di lansia itu atau kita semua tidak mengalami yang namanya depresi ya, depresi akibat daripada beberapa waktu lalu saya sudah berkali-kali melakukan riset terkait dengan pandemi ya, masih on proses publikasi, baik itu petugas kesehatan ya, baik itu masyarakat awam, ternyata memang dari semua responden ada pernah kami punya responden sampai 1.500 di seminar, kan bagus sekali kalau kita lakukan survei. Ternyata bisa dibilang lebih dari 50% mengalami gangguan kesehatan jiwa. Gangguan kesehatan ya, bukan gangguan jiwa berat. Gangguan kesehatan jiwa, dia ada kecemasan, bahkan dia ada depresi ya, dimana kurang semangat dalam menjalani hidup. Ya, pasrah dalam artian putus asa ya, itu yang banyak terjadi ya. Jadi pasrah itu bukan hanya menyerahkan diri secara total ke Tuhan, tetapi ternyata banyak diartikan sebagai sudahlah. Terserah mi deh, ah itu kan sudah menurut dia pasrah yang dia sebutnya. Padahal pasrah yang dimaksud seharusnya adalah tetap berusaha, hasilnya diserahkan pada Tuhan, kan begitu maksudnya. Tetapi ternyata tidak, upaya sudah dihentikan, tinggal menunggu keputusan, ya. Nah harapannya adalah saya tidak menunjukkan gambar-gambar sedih ya, saya menghindari yang terekam di kepala, ya. Nah, jadi pentingnya adalah lansia atau dan kita semua tetap ceria, tetap bisa beraktivitas baik, tetap merasa nyaman. Jadi ingat bahwa perasaan negatif adalah hal yang wajar pada saat kita pertama mendengar atau mungkin beberapa kali mendengarkan sesuatu. Ya, kecemasan itu wajar, rasa bersalah, rasa berdosa wajar, normal. Tetapi yang tidak wajar apabila sudah mengganggu pola tidur, pola makan, mengganggu kita beraktivitas, ya. Nah, itu yang sudah tidak wajar, tidak normal. Jadi bukan berarti kita tidak boleh sedih, tidak boleh marah, tidak boleh merasa bersalah. Jadi saya juga tadi sampaikan beberapa waktu lalu, barusan selesai kasih kuliah ke mahasiswa juga saya sampaikan bahwa ya perasaan negatif itu ada fungsinya, bukan harus dihilangkan total, ada fungsinya. Orang yang tidak punya rasa bersalah itu akan melakukan tidak berdosa, itu akan melakukan dosa menerus. Nah, dosa, berdosa, perasaan bersalah itu adalah bagian dari alarm psikologis kita, mengingatkan kita bahwa ada yang salah yang sudah dilakukan. Sehingga berikutnya adalah sudah begitu. Jadi bukan berarti tidak boleh marah, tidak boleh bersedih, tidak boleh bersalah. Nah, itu ada catatan merah di sini, tubuh dan jiwa saling terkait. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Nah, tubuh dan jiwa karena kita adalah satu bagian, tidak terpisah, maka penting sekali untuk memperbaiki keduanya, menyehatkan keduanya. Pada saat saya ingat sekali, ada cerita tentang seorang pasien kanker dengan sudah derajat terakhir paling ganas. Dia sudah dinyatakan oleh dokter bahwa 1 pekan lagi usianya.
ya. Apa yang terjadi, ya, yang dia lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian ya memperbaiki banyak banyak istilahnya, melakukan ibadah, berbuat baik, bersedekah dan lain sebagainya, sehingga pada saat itu meskipun dia masih bisa bergerak, ya, kemudian dia meminta untuk dia bisa keluar dulu untuk sementara dari rumah sakit. Jadi meskipun dia kanker yang sudah divonis bahwa sepekan lagi dia sudah berakhir, ya, tapi dia masih bisa, alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Jadi dia bilang, saya mau keluar dulu, dan akhirnya selama, maaf, bukan satu pekan, satu bulan, ya, akhirnya dia keluar dari situ, dari rumah sakit maksudnya, dan dia, yang dia kerjakan, karena dia orang kaya sekali, ya, orang kaya, paling kaya lah istilahnya di daerah itu. Dia bilang begini, waktu saya kan tinggal satu bulan, jadi yang saya lakukan adalah bagaimana saya berbuat baik untuk semua. Jadi setiap kali dia berbuat baik, dia merasa bahagia. Setiap kali dia berbuat baik, dia merasa energinya makin banyak, makin semangat dia. Karena dia bilang, waktu kan tinggal sedikit lagi. Akhirnya, sebulan kemudian, dia kembali ke dokter. Ya. Dia kembali pergi memeriksakan diri. Dan alhasil bahwa kankernya ini hilang. Nah, sampai dokternya bertanya begini, kenapa bisa sampai ini betul-betul selnya wajar, normal, ya? Apa yang Bapak lakukan? Pengobatan apa yang Bapak sudah lakukan? Jadi dia bilang, saya tidak berobat apa-apa. Yang saya lakukan adalah, saya, karena waktu sebelum-sebelumnya kan dia termasuk orang yang sangat kikir, ya. Jadi semua hartanya itu dihitung dan ditabung, dan pokoknya intinya menumpuk-numpuk harta. Akhirnya, pada saat itu dia sampaikan bahwa yang saya lakukan hanya mengeluarkan semua, kemudian pada saat setiap kali saya mengeluarkan itu, saya merasa puas, saya bahagia, dan saya merasa inilah kebahagiaan sesungguhnya. Sehingga, nah, pada saat kita bahagia, Bapak Ibu, itu akan menghasilkan sebuah zat obat di dalam tubuh yang disebut sebagai endorfin, dan inilah penyembuh yang utama, ya. Bahkan saya pernah baca yang namanya opioid itu bisa dihasilkan oleh tubuh secara alami melalui hormon bahagia ini. Jadi orang-orang yang mungkin ada yang pernah nonton film film di mana dia zaman perang, kemudian ya ada kekasihnya, ada istrinya datang, dan kemudian dulu tidak ada anestesi, ya istilahnya mereka berpelukan, kemudian ternyata dia tidak begitu merasakan sakit. Jadi sakitnya itu berkurang karena tadi hormon bahagianya itu menjadi dominan, ya, itu membuat mereka menjadi jauh lebih baik. Nah, apabila selama pandemi ini kita fokus kepada hal yang menyenangkan, hal yang membuat kita lebih bahagia, tidak fokus pada corona-coroni, maksudnya fokus adalah memikirkan itu, terus memikirkan itu, terus sampai akhirnya mau tidur, takut tidak bisa tidur. Saya lansia, tidak bisa tidur, saya pernah dapat yang 6 bulan sudah tidak bisa tidur, makan obat masih tidak mau, ya. Nah, alhamdulillah dengan memperbaiki cara berpikir, ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang penting untuk diketahui di sini bahwa tubuh dan jiwa memang amat sangat saling terkait, ya. Nah, pandemi ini, kalau kita bisa bilang, kita ubah tadi. Ancaman itu menjadi tantangan. Ya. Tantangan yang memang kita bukan harus lari dari situ, tapi harus kita hadapi dengan baik. Ya. Nah, oleh karena itu, ini kita lihat bagaimana usahanya untuk mendorong. Jadi memang kita manusia hanya berusaha. Ya. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Ya, kalau kita sudah berusaha maksimal, masih juga terjadi, berarti itu adalah bagian dari takdir. Tapi kalau belum berusaha, berarti kita ini, ya. Dan kita mesti yakin bahwa kita bisa, karena kita sudah diberikan pilihan mau jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Sehingga apa? Keyakinan diri, atau kita sebut di bahasa teorinya itu adalah self-efficacy. Keyakinan diri kita menghadapi situasi itu yang baik, tinggi, maka itu akan mendukung kita untuk sehat jiwa. Ya, bukan berarti juga kita sudah akhirnya karena terlalu tinggi keyakinan tidak usah pakai masker lah, kan saya yakin, bukan juga begitu, ya. Tapi maksudnya kita akan berusaha semaksimal mungkin, dan dengan upaya kita, insya Allah kita bisa menghadapi semuanya, ya, seperti itu. Nah,
Kesehatan jiwa lansia yang paling banyak terjadi pada masa pandemi ini, saya tidak ngecek terlalu banyak ke teori ya, tapi kenyataan yang ada di lapangan ya, bahwa ternyata beberapa lansia bukan malah mendekat, yang harusnya pada usia ini mereka makin mendekat ke Tuhan ya, ya makin, mereka malah makin menjauh ya, bahkan ada dan proses-proses yang terjadi pada saat pandemi saat ini. Ada banyak yang mengalami kehilangan yang bertubi-tubi. Proses kehilangan kan bukan hanya kehilangan orang yang dicintai ya, tetapi saat ini misalnya pertama kali kita mengalami pandemi itu adalah sebuah proses kehilangan di mana sebelumnya kita sehat atau sebelumnya Indonesia ini tanpa corona, sekarang menjadi ada corona, sebelumnya kondisinya lebih kondusif, sebelum ada corona menjadi kurang kondusif atau tidak kondusif selama corona, dan itu adalah bagian dari proses kehilangan ya. Nah, begitu pula dengan lansia bisa mengalami kehilangan yang bertubi-tubi selama pandemi, baik itu kehilangan orang dicintai ya, dalam hal kematian mungkin, kemudian kehilangan faktor kesehatan dari sisi kesehatan menjadi mungkin kesehatannya menjadi kurang baik. Kemudian dari sisi kehilangan kasih sayang karena semua anak-anaknya di rumahnya masing-masing, dia tinggal sendiri, melamun, menghayal, ya mungkin tinggal menunggu waktu, itu yang ya yang itu yang terjadi ya, ataupun mungkin mereka berbanyak tapi perhatian tidak fokus ke dia, dia tetap merasa kehilangan, kesepian, berduka ya. Bahkan mereka banyak yang mengalami kecemasan. Beberapa waktu lalu ya, orang tua saya juga mengalami seperti ini ya. Jadi ada proses kehilangan, beberapa bulan kemarin ada ya adik meninggal, kemudian setelah itu ya sebelum pandemi ada pandemi, kemudian ada adik meninggal, kemudian ada ya masalah yang lain ya, itu bertumpu. Kalau itu tidak diselesaikan maka bagaimana? Bisa depresi lansia kita dan itu ya berbahaya. Kenapa? Bisa berujung kepada di mana kualitas hidup menjadi bukan juga cuma menurun tapi bahkan tidak ada ya. Nah, apalagi yang terjadi, mereka itu juga takut. Takut akan apa? Banyak yang mengalami sudah dekat waktunya ini sedangkan bekal saya masih kurang ya. Banyak hal yang saya tidak capai. Saya punya cita-cita A B C D E F G tapi yang tercapai cuma A B. Ya? Sehingga apa, kecemasan dan ketakutan ini banyak yang mendominasi. Khusus untuk kecemasan, banyak yang mengalami kecemasan karena kematian. Jadi banyak yang takut. Bisa saja dalam pandemi ini banyak berita-berita bahwa si A, teman kita meninggal karena corona, si B, nah itu ya. Sehingga apa, itu yang meningkatkan kecemasan. Jangan-jangan giliran saya makin dekat. Itu yang paling banyak ya. Kemudian menyesal dengan semua yang sudah dilakukan, kemudian apalagi anaknya tidak berbakti. Banyak yang mau dilakukan tapi tidak bisa dilakukan ya, banyak lansia-lansia yang dulu produktif sekali kemudian sekarang sudah tidak mampu melakukan apa-apa, banyak keinginan, rumah tidak bersih, kenapa dia tidak membersihkan. Jadi banyak harapan yang tidak tercapai sehingga dia menyesali dirinya, kenapa dulu saya tidak lebih baik dalam pengasuhan, tidak lebih baik dalam bekerja, bla 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 ya. Jadi penyesalan, merasa tidak berharga, kemudian banyak kemarahan. Nah, kita sering dengar bahwa orang tua memang itu korokoroang, atau kita kata korokoroang atau gampang tersinggung, suka marah-marah ya. Tidak semua juga, tapi memang kalau kita bisa bilang ya, kalau dari data ya sekitar bisa 7-10 itu mengalami ya. Karena apa tadi, perubahan dalam kehidupan yang besar di mana waktunya tinggal, dia merasa waktunya tinggal sedikit lagi nih, ini fase akhir kehidupan, apa dia siap atau tidak ya, kenapa kau tidak memperhatikan saya padahal saya tidak lama lagi pergi, itu kan sering dikatakan ya. Nah, itu yang sering dikatakan dan itu sebagai bentuk bisa jadi rasa marah atau rasa penyesalan, merasa tidak berharga dan sebagainya. Apalagi punya anak 12 atau 8 atau 10. Terus tidak satu pun menelpon atau ditelepon, mak sibuk kak, rapat. Nah, itu kan juga menjadikan mereka menjadi merasa tidak berharga. Merasa kesepian ya. Hilang semangat, bahkan bisa sampai pada putus asa ya. Tidak berdaya mereka ya, dan merasa terbuang, apalagi mereka yang berada sudah di panti jompo ya. Sebelumnya saya juga mengkaji
lansia-lansia yang ada di panti jompo ya. Setiap kali bercerita mereka menangis. Ya, mereka punya anak banyak sekali, tetapi tidak satu pun dapat mengurus mereka. Jadi ya begitu ya. Jadi banyak sekali perasaan-perasaan negatif yang muncul sehingga hal ini memperberat kondisi yang tadinya memang sudah sakit bisa menjadi bertambah sakit. Ya, dan WHO itu sampai menyatakan bahwa memang angka kesakitan pada lansia bahkan orang-orang yang sudah memang sakit dengan penyakit itu menjadi lebih tinggi gejalanya. Tetapi walaupun tidak istilah gini, mereka mungkin sakit tetapi masih menahan sakit itu karena tidak mau ke rumah sakit, takut dengan pandemi ini. Ya, banyak begitu. Bahkan beberapa hari lalu ada satu yang ya, ada gangguan ginjal, kemudian si anak bilang, "Mama, aku takut ke rumah sakit, Kak, karena ya jangan sampai dia kena ini." Dan dia pernah positif. Pas di rumah sakit hanya melihat dinding, tembok, perawat sekali-kali datang, kemudian pakaian astronot itu amat sangat menyeramkan dan dia merasa trauma. Ya. Jadi perasaan terbuang yang aslinya terbuang, sepi, dia bilang saya tambah sakit, tidak lama saya gila kalau saya di sini. Jadi sudah dengan kondisi dia lansia, kemudian ditambah dengan penyakitnya, ya, kemudian ditambah dengan support sistem lingkungan yang tidak mendukung, ya. Jadi sudah plus-plus lah ya. Nah, akhirnya apa? Itu bisa memicu depresi. Ya. Jadi Lali, yang kemarin saya bilang, saya ajarkan ke anaknya beberapa hal yang nanti juga akan saya sampaikan. Kemudian saya bilang bisa video call, karena beberapa klien video call saja supaya mereka bisa langsung belajar interaktif, ya, apapun yang mereka mau sampaikan itu disampaikan. Karena beberapa tidak disampaikan ke anaknya, takut anaknya ya berpikir apalah ya, jadi ke orang lain dia mau sampaikan, tetapi ke anaknya sendiri tidak. Nah, harapannya adalah bahwa mereka pada usia ini di masa pandemi, mereka itu justru makin dekat dengan Tuhan, karena aktivitas yang lain di luar yang bisa menjauhkan dia dari Tuhan, bisa menjadi lebih banyak waktu luangnya. Ya? Nah, sehingga harapannya adalah mereka makin dekat dengan Tuhan. Kemudian apalagi mereka ikhlas. Nah, ikhlas di sini bukan hanya sekedar ucapan. Ikhlas ini gampang disebut ikhlas, tetapi tidak semudah mengucapkannya. Ya, ikhlas itu kalau sudah tidak ada keluhan, Bapak Ibu. Kalau masih aduh, belum ikhlas. Saya ikhlas gitu sih, tapi ini belum ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau sudah full menerima dan sudah tidak ada keluhan dalam artian keluhan secara psikis, ya, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian ya tentu juga fisik ya. Bahagia, merasa tenang, bersyukur, dia berani menghadapi situasi karena merasa meskipun saya di rumah ini tinggal berdua, kami berdua pasangan suami istri anak di mana, ya, dia bilang ya, selama saya yakin dengan diri, kemudian saya melakukan hal ini semua dan saya memperkuat diri saya, ada Tuhan yang selalu menemani saya. Sehingga kesepian itu menjadi berkurang, ya. Kemudian sabar, ya, berharga, berguna, semangat, dia positif. Positif bukan coronanya yang positif, tetapi positif dalam artian berpikirnya, berperasaannya, ya. Kemudian juga produktif itu apa? Dia tetap bisa menjalani kehidupan. Makanya begini, banyak anak atau pendamping orang tua, saya sebutnya pendamping saya, pendamping orang tua yang melarang orang tuanya untuk melakukan, misalnya ya, saya ingat sekali itu nenek, dia bilang begini, pada saat dia cuci piring, terus ada yang tegur, "Nek, enggak usah cuci piring." Dia bilang, "Kau ragu kan kakak?" Oh, marah dia. Ya. Jadi sebenarnya begini, produktif itu membiarkan dia melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kalau memang dia senang sekali untuk mencuci piring, walaupun memang akan menguras beberapa tenaga, atau lebih banyak tenaga, kalau memang dia senang, ya kita silakan. Selama dia tidak terbebani dengan hal itu. Ya, apalagi kalau misalnya sudah plus-plus di rumah, ada cucu dan sebagainya. Makanya saya sendiri ya, karena orang tua saya merawat anak saya juga, saya harus tahu diri. Bagaimana mengurangi beban mereka tanpa melarang mereka beraktivitas, yaitu dengan mengambil sebagian besar pekerjaannya dan mengganti dengan pekerjaan lain. Bangun subuh lebih awal, ya, kemudian mencuci, mengambil alih semua yang memang bisa memberatkan. Sehingga kalau kita menjadi mengurangi kata jangan, ya, jangan ini, jangan itu, akhirnya marah nanti. Kalau begitu, tidak usah misalnya ini, ya,
ngambek ya, jadi tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita ya melakukan pendekatan yang jauh lebih komunikatif dan lebih halus ya. Kemudian bijaksana, kita harapkan bahwa lansia ini lebih bijak menghadapi hidup, fleksibel menghadapi situasi ya, bisa beradaptasi. Dia juga adalah contoh yang baik ya, kemudian dapat menerima diri. Ini sebenarnya lingkup dari dia beradaptasi. Adaptasi lebih pada menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi, perubahan usianya, perubahan kondisi karena pandeminya ya, dan perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Dulu banyak cucu, sekarang semua di rumah masing-masing dan sebagainya ya, harus pakai masker, membatasi makanan ya, itu adalah tantangan besar ya. Nah, sedikit lagi tugas perkembangan lansia yang sebenarnya ini adalah ciri lansia sehat jiwa, yaitu dia bisa menyesuaikan diri. Nah, tadi ini kan, ini sebenarnya ini intisari dari yang tadi. Ini secara umumnya dia bisa sesuaikan dirinya terhadap proses perubahan, dia puas terhadap hidupnya, dia menerima diri ya, saya sudah puas sekarang, saya sudah lebih, saya sudah senior. Ya, yang saya perlu lakukan adalah bla 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 bla. Jadi dia menerima diri, berarti dia mungkin ada penyesalan yang lalu, tetapi itu tidak berlarut-larut. Saya memang menyesal yang lalu, tapi yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana memperbaiki diri supaya yang lalu itu ya, kesalahan-kesalahan yang lalu bisa terhapus semua, walaupun pengalamannya tidak bisa terhapus, tapi setidaknya jejak-jejak kesalahannya itu menjadi ya hilang ya, bukan memorinya hilang. Kemudian memiliki tujuan hidup. Ini dia. Jadi ada juga lansia yang saya temukan bahwa kalau kita tanya tentang sebenarnya apa harapan dia. Jadi kalau kita tanya langsung, Nek, apa sebenarnya tujuan hidup? Kak, dia bingung menjawab. Tapi kalau kita tanya dia, apa harapan-harapan tak mau, seperti apa sebenarnya nanti? Ya, bahasa, mohon maaf, bahasa dialek Makassar pakainya ya. Nah, itu akan dia ada yang menjawab, saya tidak tahu ini bagaimana. Ada juga yang begitu, tapi ada juga yang mantap ya. Bagaimana nanti di akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu dia punya tujuan sampai ke sana ya. Bagaimana nanti kalau setelah saya meninggal saya masuk surga. Nah, itu sampai ke sana dia tujuannya. Memelihara lingkungan, kemudian memelihara lingkungan ya. Jadi kepribadian berkembang, makin bijaksana, makin penyayang, bukan makin pemarah ya, bukan makin. Karena ingat bahwa sekali kita marah sebenarnya, emosi negatifnya besar sekali menguras energi ya. Terus yang kedua, pada saat kita marah, pada saat marah ego itu mementingkan diri sendirinya menjadi besar, bahwa saya yang paling benar. Kesombongannya besar ya, kesombongan diri menjadi jauh lebih besar pada saat marah. Ya, oleh karena itu mulai sekarang bagaimana kita menata hati. Ya, bukan tidak boleh marah. Marah, tapi kita coba memperbaiki itu, mengendalikan marahnya. Ya, ya seperti jadi marah tapi tidak sampai merusak. Marah tapi tidak sampai mengeluarkan kata-kata negatif. Tapi marah yang terkontrol, bisa dikendalikan. Ya. Kemudian mandiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. Ya. Mandi sendiri, setidaknya kebutuhan pokok. Kebutuhan ya, pokoknya makan, minum, berpakaian, mandi, membersihkan diri ya. Kemudian berperan dalam masyarakat, ini tentu yang banyak kalau untuk pandemi saat ini kan, kalau memang lansia tidak di luar rumah, biasanya kita libat ikut-ikut pengajian online seperti yang saya lakukan dengan mama, dengan nenek ya. Jadi mengikutkan mereka berperan di pengajian-pengajian online ya. Sekarang walaupun kita tidak berkumpul kan enak sekarang. Lebih enak sebenarnya. Meskipun tidak mandi bisa ikut meeting kan. Tapi jangan juga begitu ya. Ya harus siap secara fisik dan mental ya, supaya berberkah. Terkait dengan memberdayakan lansia nih. Nah, saya berbagi sedikit, ini kan aktif bergerak dan sebagainya, ada ini berarti yang tadi pas ya, yang tips bagaimana supaya lansia sehat di masa pandemi ya. Yang pertama yang kita lakukan sebenarnya begini, yang membuat kita berperilaku adalah memaknai setiap kejadian, memaknai setiap perilaku atau kegiatan ya, sehingga kita penting untuk melakukan perenungan apa sebenarnya makna hidup saya.
Ada sebentar saya coba ini. Karena untuk belajar makna hidup kita butuh mungkin sekitar 2 jam untuk latihannya. Supaya kita tahu bahwa setiap kali saya mengeluh, sebenarnya di balik kegiatan itu atau apa yang saya lakukan, ini sebenarnya ada hikmahnya, ada maknanya. Sehingga tidak sia-sia setiap apa yang saya lakukan. Meskipun misalnya nih, cuci piring pun bermakna. Kenapa? Misalnya saya nih, ya. Saya jadi tidak iri, tidak dengki sama orang lain yang tidak bantu saya misalnya. Saya sering bilang ke mahasiswa gitu ya. Karena mereka tinggal di mana, akhirnya iri-irian kalau sama-sama. Jadi pada saat itu saya bilang, saya sekarang mencuci piring, ya, saya niatkan ini, saya berbakti ke suami, berbakti ke keluarga, berbakti ke Tuhan. Setiap kali saya berniat bersih begini, berarti saya juga dapat pahala, kan begitu maknanya sebenarnya. Jadi setiap kali ada kegiatan yang dilakukan, itu dikaitkan dengan spiritualitas. Apa sebenarnya makna ini setiap kegiatan? Merawat orang tua, apa sebenarnya untungnya, maknanya, gunanya, manfaatnya, ya. Kemudian tingkatkan ibadah, ya, ini sudah kita ya sama-sama ketahui, dan saya yakin semua yang ada di sini senantiasa meningkatkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Ibadah dalam artian bukan ibadah hanya rutin saja, ibadah sholat atau pergi ke gereja bagian beragama muslim dan sebagainya, tetapi ibadah yang kita maksud seperti tadi, melakukan kegiatan berarti kegiatan ini bermakna. Bermakna berarti ada hubungannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan akhirat, ya, itu maksudnya. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu ada lagi nilainya, ya, begitu. Jadi hidup ini sebenarnya bagi saya pribadi maupun bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sepemahaman dengan saya, sekeyakinan dengan saya, bahwa kita ini sebenarnya mengumpulkan poin, ya, untuk mencapai koin di masa mendatang setelah di kehidupan selanjutnya, kan seperti itu. Jaga hubungan dengan keluarga dan teman meskipun tidak bertemu pelukan, setidaknya baku telepon-telepon. Nah, inilah yang perannya, yang pendamping ini. Bagi anak-anak yang merasa memiliki orang tua, ini baik sekali sering-sering telepon orang tuanya. Jadi mereka itu lebih banyak menghayal kalau tidak ada kegiatannya. Ya, mama itu sampai bilang begini, nak, kan biasa bilang, ma, istirahat, ma. Saya tidak larang dia bekerja. Tapi saya bilang, coba istirahat. Karena sudah urus bunganya, urus lagi ini itu banyak, ya. Tapi kalau anak-anak kan saya sudah siapkan semua, beres semua sebelum saya beraktivitas untuk bekerja, semua aman insya Allah. Nah, akhirnya dia bilang begini, kalau saya duduk saja saya akan seperti menghayal dan saya bisa sedih. Jadi bukan dia menghindari masalah, tetapi bagaimana dia mengganti itu dengan yang lebih baik, ya. Jadi dengan aktivitas yang lebih, berpikir positif. Jadi apa-apa itu kalau ada lewat di pikiran, ya, kalau berpikir positif juga butuh sesi khusus sebenarnya, ya, itu yang diganti. Karena kita dalam satu hari satu malam kurang 60 ribu macam pikiran negatif. Jadi kalau 60 ribu macam itu secara penelitian ternyata 80% dari pikiran itu negatif untuk sebagian besar orang. Tetapi kita berharap bahwa 60 ribu macam itu tidak 80% di kita untuk negatif, tetapi sebagian besar 80%-nya positif. Supaya apa? Pada saat kita mau tidur, yang terekam adalah lebih banyak ke negatif, ya, karena kita satu hari satu malam itu pasti akan menyimpan segala memori itu ada di dalam memori atau ingatan jangka yang panjang, ada yang pendek, ya. Beri nutrisi sehat bagi tubuh dan jiwa, informasi yang positif, dengar ceramah baik secara online, ya, minimal 2 kali sepekan itu, ya, minimal sekali 2 kali sepekan, ya, minimal 30 menit, ya. Kalau memang lebih banyak waktunya, lebih banyak ininya, lebih banyak kita mendengar ceramah-ceramah atau pidato atau apa yang berkaitan dengan kesehatan rohani, spiritualitas, ya. Aktif bergerak seperti tadi katakan Nersita, ya. Menyenangkan di rumah, kembangkan hobi, ya. Sebentar saya kasih lihat hasil dari lansia-lansia saya, ya. Memberdayakan lansia bukan apa istilahnya, menyalahgunakan, bukan, tapi memberdayakan mereka. Mereka juga akan jauh lebih senang, happy, ya, kalau ada karya yang mereka lakukan, yang mereka hasilkan. Bercerita tentang hikmah pengalaman sebelumnya. Apa maksudnya? Jadi ternyata orang tua itu dia suka cerita pengalaman lalu, dulu nak saya itu begini, karena ada kebanggaan. Jadi ada di kami itu di jiwa, ada namanya life review therapy.
Life review terapi memang sengaja untuk menggali pengalaman menyenangkannya dulu waktu zaman penjajahan. Dia kemudian apa? Dulu nak saya itu sampai ya, nak kakek saya cerita. Saya pernah itu depan penjajah, saya cuma baca ini, terus saya tidak kelihatan padahal dia lewat, dia tidak lihat saya. Ya, saya karena kakek saya tentara ya. Kakek saya tentara. Jadi dia bercerita. Jadi pada saat dia bercerita, dia kelihatan itu senyumnya, raut wajahnya, yang menunjukkan bahwa dia sangat nyaman dan sangat senang. Nah, dengan begitu kita sudah merangsang dihasilkannya tadi, obat alami itu, atau yang kita sebut dengan endorfin. Ya. Kemudian kurangi mendengar atau menonton berita-berita. Ini, saya ingat sekali, lansia yang saya yang satu, mertua saya ya, dia bilang, oh, nah itu anu begini. Ibu dengar di mana itu? Saya dengar berita ini. Tapi semenjak alhamdulillah beliau mau mendengar ya saya berbagi, meyakinkan bahwa apa yang dia dengar itu sangat mempengaruhi karena beliau penderita kencing manis ya, mempengaruhi kadar gula darahnya dan dia sudah sangat yakin dengan bahwa pikiran mempengaruhi gula darah. Akhirnya alhamdulillah sekarang diganti semua. Dia senang menonton, diganti semua tontonannya di HP. Bahkan kalau untuk lansia saya yang sekarang yang di rumah itu sampai shopping. Online shopping. Belanja online ya. Jadi diajarkan dia belanja online ya, tentu disesuaikan dengan kondisi ekonomi ya. Bahkan saya sempat ajarkan game di HP. Jadi kalau dia sudah ngaji, sudah kemudian berkebun, dia duduk-duduk, dia kulihat, oh dia main HP, main game. Ya, nah, jadi usianya sudah sekitar 70-an tahun nenek saya ya, yang kakek saya sekitar 87 tahun. Masih alhamdulillah masih hidup di rumahnya. Istirahat yang cukup, betul sekali. Yang banyak terjadi pada lansia adalah gangguan pola tidur. Pola tidur banyak penyebabnya tadi nurse Pak ya, kencing-kencing malam. Kemudian apa? Pikiran melayang-layang. Nah, itulah yang diajarkan pada lansia biasanya adalah relaksasi nafas dalam. Ya, jadi relaksasi itu atau kita sebut latihan nafas. Latihan nafas. Ya, saya sampai berubah posisi. Jadi kalau latihan nafas itu prinsipnya mungkin sedikit saja. Ingatkan saya moderator kalau saya terlalu lama ya. Ya, jadi latihan nafas ini amat sangat bermanfaat untuk perbaikan pola tidur, kemudian nafas per sistem pernapasan sendiri, ya, kemudian kebugaran tubuh dan pikiran, ya, jadi baik otak maupun otot itu jadi lebih baik, ya, insya Allah. Jadi dengan latihan nafas ini. Nah, yang saya mau latih adalah yang sekarang yang saya mau praktekkan adalah bagaimana latihan nafas dalam. Atau lebih banyak dipakai adalah latihan nafas perut, nanti bisa berkreasi setiap kali menggerakkan tubuh. Misalnya senam, saya contohkan ya. Jadi kalau latihan nafas sambil senam itu sambil duduk santai begini, boleh sambil berdiri ya. Kalau tangan dinaikkan begini, tarik nafas ya. Kalau tangan diturunkan begini, itu hembuskan nafas. Tapi saya tidak bisa melakukan hal itu secara langsung apabila saya berbicara. Jadi saya bisa contohkan ya sekarang. Apakah kelihatan ya? Mungkin saya agak jauh dulu ya. Boleh dilakukan sambil tutup mata, boleh juga sambil buka mata. Intinya begini, pada saat tangan dinaikkan ke atas, nafas ditarik dari hidung, mulutnya tertutup. Ya, jadi coba saya untuk tarik nafasnya dulu. Ya. Kemudian untuk buang nafasnya, meniup melalui mulut. Coba silakan dilakukan, itu berbeda sekali rasanya. Ya, itu yang secara umum. Kalau untuk latihan nafas dalam yang tersendiri berbeda lagi. Ini secara umum saja dulu ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kayaknya terbatas. See you. Ya, jadi ringan sebenarnya, ya. Sambil misalnya jogging, berhenti, kemudian lakukan itu, tarik nafas, buang nafas. Berapa kali? Minimal tiga kali, tarik, buang, satu kali, tarik, buang, dua kali, tarik, buang, tiga kali. Itu maksudnya, tiga kali itu. Nah, pada saat sehari-hari,
Tidak ada batasan sebenarnya berapa kali pun, tapi baik sekali apabila dilakukan minimal 2 kali sehari. Minimal 2 kali sehari. Kapan? Saat bangun tidur dan sebelum tidur. Ya, itu akan membuat kita jauh lebih nyaman, ya. Kemudian jauh lebih rileks, ya. Kalau untuk latihan nafas dalam yang benar-benar rileks, mungkin tidak sempat saya berikan di sini, ya. Oke, ya, setidaknya itu bisa membantu untuk merilekskan tubuh, ya, dengan pikiran. Oke, nah ini contoh hasil karya kami dengan ibu-ibu saya, ibu-ibu lansia saya, ya, orang tua saya, yang alhamdulillah mereka sangat nyaman, ya, melakukan ini. Jadi hasilnya, ya, saya karena saya juga hobi, jadi ya berbagi hobi dengan mereka, ya, dan mereka juga sangat senang, ya. Apalagi mereka dibilang kalau mereka mau misalnya berbagi, dia bilang ini belum saya kasih, bikin kita bikin lagi. Jadi mereka bikin ininya semua bentuknya saya yang merangkai, ya. Jadi mereka sampai ini kebahagiaannya itu betul-betul tercapai, ya. Nah, sedikit saja terkait dengan hidup penuh makna. Oh ya. Jadi sedikit terkait dengan hidup penuh makna ini, yang tadi saya sebenarnya sudah sedikit bahas. Jadi hidup penuh makna ini di bahasa medisnya itu disebut sebagai logoterapi, ya. Logoterapi itu tentang pemaknaan kegiatan dan sebenarnya luas ini cakupannya. Salah satunya adalah terkait dengan makna hidup, ya, salah satunya. Dan Frankl sebagai penemu logoterapi itu juga tidak menampik bahwa spiritual, religius, atau agama itu amat sangat terkait dengan pemaknaan hidup ini. Jadi tidak bisa dipisah dengan itu. Karena kalau mau langsung memisahkan saja, penguatannya itu tidak berlandas, tidak memiliki dasar, ya. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan agama masing-masing, silahkan, itu akan jauh lebih berfungsi, ya, lebih baik lagi, ya, lebih bermakna. Nah, secara umum, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita bisa bertanya sebenarnya, saya ini siapa, ya? Oke, saya orang tua, saya adalah si A. Dan kalau dikaitkan dengan Tuhan, Tuhan dengan saya itu bagaimana? Saya ini siapa? Oke, saya adalah hambanya, ya. Nah, sebagai hamba apa yang saya harus lakukan? Ya, nah itu. Jadi nanti akan mengarah sampai pada pemaknaan setiap yang berikutnya, ya. Siapa saya, dari mana saya berasal sebenarnya? Terus untuk apa saya diciptakan dalam kehidupan ini? Bahkan teori-teori barat itu sampai mereka sengit memperdebatkan ini, sebenarnya manusia itu diciptakan apakah ada filosofinya, kemana sebenarnya, apa tujuannya, ya, mereka sampai membedah itu, ya. Nah, olehnya dikatakan bahwa tidak bisa lepas daripada agama, karena agama yang bisa menjelaskan ini, sedangkan sains bisa menjelaskan dari sisi sains, tetapi tentu banyak yang meragukan. Nah, olehnya kalau dari sisi agama, karena agama dari Tuhan, ya. Nah, dari buku kitabnya tentu itu dari Tuhan, bukan manusia yang menuliskan, bukan manusia yang mengarang, ya. Nah, akan kemana setelah kehidupan ini? Jadi kalau kita sudah bisa menjawab ini, maka kita akan, ya, tentu kita menjawabnya dengan penuh perenungan, ya. Nah, baik sekali apabila Bapak Ibu senang dengan menulis, maka baik sekali apabila menulis, bercerita sebenarnya siapa saya, dari mana saya. Dan itu kita kaitkan dengan spiritual dari agama masing-masing. Ya, searching. Sebenarnya manusia itu asal penciptaannya berdasarkan Islam apa, berdasarkan agama Kristen apa. Jadi, masing-masing, ya. Nah, untuk apa saya diciptakan? Sebenarnya apa tujuan saya yang hidup? Oke, kalau berdasarkan saya sebagai Muslim, saya diciptakan untuk beribadah. Apakah hanya beribadah sholat? Apakah hanya puasa? Apa hanya itu? Oh, ternyata tidak. Banyak yang setiap kali kita melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan itu juga adalah bernilai ibadah. Jadi saya kemudian memungut satu sampah pun itu bisa bernilai ibadah. Saya memberi makan semut pun satu ekor itu juga bisa jadi ibadah. Saya mengelap laptop sedikit pun itu bisa jadi ibadah, kan, seperti itu. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu bisa bermakna. Apalagi ini
sebagai lansia, kita memperbaiki diri bagian dari ibadah, menjaga kesehatan bagian dari ibadah. Mandi pun karena membersihkan diri dan itu diperintahkan, maka itu juga bagian dari ibadah. Jadi segala hal yang kita lakukan akan kita masukkan di dalam tujuan kehidupan kita yang sebenarnya, dan kita akan melihat bahwa akan kemana saya setelah kehidupan ini. Apalagi kita merasa bahwa waktu saya tinggal sebentar lagi, berarti apa waktu singkat ini akan saya pergunakan dengan baik untuk bagaimana nanti di akhir ini saya betul-betul memastikan bahwa saya berada di ya kehidupan berikutnya itu di surga insyaallah misalnya, ya seperti itu contohnya. Nah, setelah itu baru menjawab bagaimana makna kegiatan yang sedang dilakukan. Itu akan langsung terkait dengan penguatan spiritual. Nah, kalau saya sendiri karena saya harus melakukan ini sebelum saya menyampaikan ke Bapak Ibu, karena ya tentu kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita tidak lakukan kan. Nah, oleh karena itu sebelum ya pada saat saya melakukan empat hal ini, kalau Bapak Ibu cari di teori kan enggak begini. Ini sudah modifikasi dari saya pribadi. Jadi kalau melakukan pemaknaan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan, kondisi saat ini dan kejadian masa lalu, kemudian kita searching spiritualitas religius, ayat yang mana yang mengatakan ini, kita akan terenyuh bahwa masih banyak sebelum tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Itu adalah pemaknaan terhadap empat hal. Ya, sehingga dapatlah kita pada suatu kesimpulan bahwa ternyata yang saya lakukan kemarin itu salah. Yang saya perlu lakukan untuk memperbaiki adalah ini. Oh oke, yang kalau saya punya masalah A, saya akan lakukan ini. Kalau saya punya masalah B, saya akan lakukan ini. Sehingga apa hidupnya penuh makna. Dan tadi kebijaksanaan menjadi hal yang tercapai insya Allah ya. Oke, nah bagaimana dengan pendamping lansia ini terakhir ya. Pendamping lansia. Kita pakai tadi ilmunya, pemaknaan tadi, memaknai peran kita terhadap orang tua. Kita ingat kisah Wais Al-Qarni yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit kan, di mana dia berjuang bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Nah, dengan mencari kisah yang sama ya, kemudian kita akan meyakinkan diri bahwa ternyata setiap kali saya mengurusi orang tua, setiap detiknya menjadi ya ladang pahala saya. Nah, itu adalah pemaknaan terhadap peran sebagai anak. Ya, saya banyak mendapat orang tua yang mengeluh itu karena anaknya. Ya, banyak orang tua yang bersedih karena anaknya. Nah, banyak orang tua yang ini mengeluh, akhirnya kan misalnya melihat bahwa oh, bahagia sekali keluarga saya, tapi dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga itu. Ternyata tidak bahagia ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai kunci kebahagiaan orang tua juga, dan ternyata kebahagiaan kita kuncinya juga ada pada orang tua. Nah, lihat orang tua sebagai kunci kebahagiaan sejati. Nah, mertua kita adalah orang tua kita juga. Ya, jadi banyak yang berat sebelah. Tolong jangan dilakukan itu. Ya, berbagi saja bahwa orang tua kita, karena pertanyaannya lebih lama siapa yang hidup dengan orang tua kita, mertua kita, pasangan kita, atau kita baru saja menikah dengan dia, tapi kemudian kita menyia-nyiakan orang tuanya itu. Jadi lihat orang tua sebagai kunci kebahagiaan sejati. Kalau ada masalah maka perhatikan apa hubungan saya dengan orang tua tidak baik ya, sehingga saya menjadi seperti ini. Nah, itu terkait lagi tadi spiritualitas keyakinan ya, bicara dengan volume besar. Volume yang dimaksud adalah ya misalnya saya sekarang ibu, nah itu volume diperbesar tetapi nada rendah. Kalau misalnya volume besar dengan nada tinggi, ibu, nah itu sudah nadanya tinggi ya. Ada bentakan intonasi ya. Pilihan kata yang lembut dan ramah. Fasilitasi hobi dan ajak olahraga bersama, termasuk jalan-jalan. Itu yang rutin itu adalah yang jalan-jalan keliling kompleks ya. Kami lakukan. Ajak anggota keluarga lain ditingkatkan perhatian. Ah, telepon-teleponan. Telepon si dulu nenek, om, tante, siapa, dek. Ya, jadi memberikan perhatian. Setidaknya tanya kabar ya, tanya kabar ya. Nah, itu jadi ajak anggota keluarga lain tingkatkan perhatian. Karena kita yang lihat kondisi
orang tua kita, maka kita mengajak yang lain untuk memperhatikan meskipun ada di tempat lain, ya. Tanyakan masa lalu yang menyenangkan, main bercerita dengan dia. Meskipun tadi jaga jarak katanya, ya. Fasilitasi akses informasi spiritual, nah itu yang selalu kami lakukan. Online, kalau sambil masak, sambil mendengarkan ceramah, sambil masak, mendengarkan apa, nah, itu adalah bagian dari memfasilitasi akses informasi spiritual keagamaan. Tunjukkan bahwa Anda sangat menyayanginya, ya. Jadi bagaimana menunjukkan? Termasuk misalnya beri kejutan, hasil shopping online, boleh, silakan. Jadi tergantung juga sesuai dengan kondisi dan kemampuan, ya. Berikan alasan setelah amarah reda. Nah, kalau orang tua marah, apa yang harus dilakukan? Diam dan mendengarkan. Tapi bukan diam, melakukan yang lain. Betul-betul diam dan mendengarkan, tidak melakukan apa-apa. Dengarkan. Nanti dia ada satu titik di mana dia kemudian nadanya dari tinggi turun rendah, dan dia akan evaluasi diri, ya. Kalau dia masih masuk lansia yang tidak terganggu jiwanya, dalam artian misalnya demensia, maka ada evaluasi diri bahwa kenapa saya kasih ini anakku, ya? Kenapa saya kasih begini, kemana kan ku? Nah, dia ya, dia bisa saja mengakui bahwa dia tadi salah, bisa juga dia tidak mengakui. Jadi kita dengarkan saja. Nanti pada saat setelah reda, kita ganti aktivitas lain, kemudian pada situasi yang lain, barulah kita boleh membahas tadi yang membuat dia marah, atau kita bisa bahas kejadiannya tadi, dan kita mulai dengan permintaan maaf, walaupun barangkali kita tidak salah, ya, tetapi itu bentuk penghargaan kita ke orang tua. Ya, jangan beri alasan pada saat marah. No. Ya, karena tadi, pada saat marah tidak akan menerima alasan apa. Terakhir, penutup, ya, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua, ya. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Jadi ini bukan iklan, ya, Bapak Ibu. Bukan iklan. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan yang sekedar berbagi jadi nasihat buat saya sendiri sebagai anak, sebagai perawat juga, ya, tentu merawat berbagai macam karakter dan usia termasuk lansia juga. Jadi mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat. Mungkin begitu moderator, sekian. Oh, saya tidak perkenalan diri, ya, tapi sudah tadi dari moderator. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Sapsa, sangat baik penjelasannya terkait menjaga kesehatan jiwa lansia di masa pandemi, ya. Jadi tadi sebagai lansia memang ada untuk sebagai lansia pastilah kita harus menjaga dia dari depresi. Depresi ini bisa disebabkan karena rasa kehilangan, berduka, kesepian, sehingga kita juga patut untuk mendorong agar beliau-beliau ini tetap merasa nyaman, merasa memaknai kehidupannya, sehingga terhindar dari apa yang kita harap, apa yang tidak kita harapkan. Jadi ada beberapa tips yang sangat bagus, baik untuk lansia maupun juga untuk kita yang berada di lingkungan para lansia itu memaknai kehidupan, sama-sama memotivasi diri untuk saling meningkatkan ibadah, menjaga hubungan, berpikir positif, dan sampai kepada istirahat yang cukup. Baik, saya persilahkan kepada beberapa penanya untuk langsung bertanya kepada dua narasumber, baik sifatnya itu kesehatan fisik maupun jiwa. Ya, silakan. Langsung saja bagi dari partisipan yang ingin bertanya seputar kesehatan lansia baik jiwa dan fisiknya. Sudah ada di ini, di kolom chat saya lihat. Ya, baik. Saya bacakan dulu satu pertanyaan yang ada di kolom chat. Pada lansia yang rutin mengkonsumsi obat terkait penyakit penyerta, apakah aman menunda pergi ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan dan menunggu ketika pandemi COVID-19 mereda? Terus pertanyaan kedua, apakah pembatasan berkunjungan keluarga di masa pandemi dapat menyebabkan gangguan sehat jiwa karena lansia membutuhkan life support dalam masa tua? Baik, mungkin pertanyaan pertama dijawab oleh Nurse Cita. Kira-kira kita perlu menjaga
lansia ini untuk tidak pelayanan kesehatan selama pandemi atau bagaimana, Nurse? Ya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Pak Yulianus. Karena seperti tadi saat kita berbincang tentang kesehatan fisik lansia pada masa pandemi, itu banyak lansia yang saat ini hidup dengan penyakit penyerta. Sama seperti pertanyaannya Pak Yulianus. Ada yang misalnya tekan darah tinggi, membutuhkan minum obat setiap hari misalnya, atau lansia dengan kencing manis, sehingga misalnya harus mengkonsumsi insulin, baik yang berbentuk tablet ataupun suntikan. Jadi sebenarnya perlu atau tidak misalnya menunda pelayanan pergi ke rumah sakit, itu tergantung pembicaraan terakhir dengan misalnya dokter atau tenaga kesehatan yang ditempati untuk memeriksakan diri. Memang selama pandemi ini tidak dipungkiri, Pak, ada pembatasan untuk kunjungan ke rumah sakit atau layanan kesehatan, terutama yang menyediakan perawatan untuk pasien COVID. Ada yang memodifikasi dengan cara lansia yang butuh obat berkelanjutan itu diarahkan ke puskesmas terdekat. Kemudian ada juga yang misalnya kalau kondisinya cukup baik, cukup dipantau saja di rumah. Nanti kalau misalnya kondisi memberat, baru misalnya menghubungi pelayanan kesehatan yang selama ini digunakan. Jadi sebenarnya tergantung konsultasi. Cuma itu tadi, kalau memang ternyata punya obat yang harus diminum secara berkelanjutan, sebaiknya memastikan bahwa obat yang ada di rumah itu mencukupi dan tidak terjadi putus obat, khusus untuk misalnya lansia kita yang mesti minum obat secara teratur, tidak boleh putus. Jadi komunikasi yang intens dengan penyedia tenaga kesehatan saya rasa diperlukan untuk menentukan penting atau tidak, atau perlu atau tidak untuk menunda atau harus tetap datang. Kalaupun harus tetap datang, yaitu tadi memastikan protokol kesehatan kita patuhi. Menggunakan masker secara benar, kemudian pastikan selama di luar misalnya tangannya lansia, kita ingatkan untuk mungkin pada lansia itu kan misalnya kayak matanya itu sering sekali berair dan gatal. Itu bagian dari proses penuaan selama terinfeksi. Jadi ada kecenderungan selalu mau pegang matanya, kemudian maskernya selalu mau dibetulkan. Jadi kalau bisa tidak terlalu sering memegang bagian wajah, kalaupun harus memegang berarti harus bawa hand sanitizer, diingatkan, atau bawa spray. Seperti kalau bapak saya selalu keluar tiap hari, itu kami selalu memastikan dia punya stok masker yang cukup. Kalau pakai stok masker kain, itu satu kali saja dipakai kemudian dicuci, dan selalu bawa semprot spray yang isi alkohol kemana-mana. Ya, saya kira begitu, Pak Yulianus. Terima kasih. Baik. Pertanyaan kedua untuk Nurse Hafsa, apakah pembatasan bertemu dengan keluarga di masa pandemi dapat menyebabkan gangguan kesehatan jiwa, karena lansia juga butuh life support, jadi butuh saling bertemu, Nurse. Iya, betul sekali. Iya, bagus sekali ya pertanyaan Yulianus. Tadi sempat saya bahas sebenarnya. Jadi pembatasan-pembatasan ini adalah tantangan besar bagi lansia, baik-baik lansia maupun kita sebagai pendamping. Nah, tetapi kembali lagi pada kemampuan dia mengatasi dirinya, kerinduan terhadap anak, bertemu langsung ya. Jadi memang teknologi itu tidak seperti yang ada di iklan-iklan ya. Nah, tetapi ingat bahwa pembatasan ini untuk kebaikan mereka juga. Nah, apalagi misalnya keluarga. Halo, suara aku jelas? Jelas, Nurse Hafsa. Iya, jelas. Oh ya, saya dengar terpantul-pantul, maaf. Nah, apalagi keluarga misalnya ada petugas kesehatan ya. Nah, itu biasanya yang betul-betul kita strik untuk membatasi diri ya, misalnya saya juga. Ya, termasuk prosedur dari rumah sakit pulang ke rumah itu juga sudah dipastikan bahwa SOP-nya sudah betul-betul benar, jangan sampai ya saya sendiri yang melanggar. Nah, kalau misalnya betul-betul dibutuhkan bahwa ya, kalau dibilang bisa tidak mengganggu kesehatan jiwa, bisa kalau dia tidak mampu mengatasi dirinya tadi, coping-nya, kemampuan dia mengatasi kesepiannya, kemampuan dia mengatasi kegalauan hatinya dan kerinduannya. Kalau memang dengan menelpon itu sama sekali tidak memberikan sumbangsi, kemudian pemaknaan hidup tadi tidak berfungsi ya, ya terpaksa memang ya
Misalnya saja yang pernah saya lakukan, kita melakukan kunjungan tapi terbatas kunjungannya, Nurse Cita. Yang kita lakukan adalah tentu pada saat kita bertemu, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bersalaman, ya. Jadi tetap ada pembatasan dan tidak berlama-lama. Seperti itu. Walaupun memang tidak bersentuhan langsung, tetapi setidaknya pertemuan fisik itu terjadi meskipun ada jaga jarak. Ya, nah itu bisa dilakukan sebenarnya. Apalagi sekarang kan ya namanya pembatasan berarti bukan melarang secara total, tetapi membatasi dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa? Bisa. Kalau dia tidak mampu menjalani kehidupannya dengan menggunakan daya tahan terhadap stres atau perubahan kondisi kejiwaan. Tapi kalau diambil hikmahnya bahwa pandemi ini sebenarnya mengajarkan dia jauh lebih dekat ke Tuhan, bagaimana dia bisa bersabar, ya. Jadi dia ambil hikmahnya semua itu bahwa banyak sebenarnya positifnya. Nah, ternyata kan di seminar lalu itu hari Rabu kemarin saya sampaikan juga bahwa bumi ini membaik setelah pandemi ada. Apa maksudnya membaik? Polusi udara, contohnya dari satelit, kalau kita lihat itu betul-betul berubah warnanya, ya. Dari warnanya yang keorengan terang, kemudian berubah jadi lebih muda orange-nya. Artinya apa? Polusi udara berkurang, contoh yang di Italia, ya. Yang di Jakarta juga. Di Jakarta kan beberapa tahun lalu, 2018-2019, kita lihat kalau kita naik pesawat masuk ke wilayah Jakarta, itu kan langsung kayak berkabut kan, jarak pandang berapa meter, berapa kilometer saja kan. Nah tetapi sekarang, pada saat pandemi betul-betul ada PSBB itu fotonya, kalau Bapak-Ibu coba lihat ya, klik di Google itu, perbedaan kondisi udara Jakarta pada saat pandemi dengan sebelum pandemi. Itu kelihatan sekali itu perbedaan udaranya. Jadi pandemi ini bukan kita nilai negatif saja, tetapi ada sisi positifnya. Termasuk kita saat ini, apa dimanapun kita bisa bersilaturahim. Ya, pakai Zoom juga dengan keluarga kita sebenarnya. Ya, itu kan yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Seperti itu, ya. Padahal ada teknologi yang bisa ini. Meskipun demikian, tadi yang saya bilang, kalau memang bisa strict dengan protokol kesehatan, maka ya silahkan ya, bertemu, tetapi dengan pembatasan yang ketat. Karena bukan kita tidak sayang, justru karena kita sayang, tadi seperti Nurse Cita sampaikan, maka kita mengurangi itu, ya. Nah, cuma tadi perhatiannya, kejutan, hadiah-hadiah, itu tetap diberikan. Nah, itu support juga, jadi definisi operasionalnya apa ya, kriteria atau syarat yang dikatakan perhatian atau support itu seperti apa, itu yang kita perlu perbaiki. Jadi memberikan support bukan hanya dengan bertemu, ya, sekaligus barangkali saya jawab yang kedua, yang jalan-jalan, ya. Nah, jalan-jalan ini kalau saya sendiri, saya biasa ajak orang tuaku jalan-jalan keliling-keliling pakai mobil, tapi tidak belanja. Nah, itu kan melihat pemandangan di luar. Itu bisa, tapi dia tidak terpapar, tidak masuk ke dalam lingkungan kerumunan. Kenapa? Kita hanya dalam mobil melihat keluar, kan begitu. Baru kemudian kembali lagi. Nah, tinggal suasananya sebenarnya ini. Karena dia bilang, ah, Pak Haji, kalau cuma begitu tidak ada. Baiklah, kalau ke pantai tidak ada orang sama sekali, atau kita bentukkan dia taman di belakang rumah, berikan ini, itu alhamdulillah sangat sangat membuat mereka senang, ya, seperti itu. Jadi kalau kita bilang kita mau yang new normal, yang betul-betul new normal, ya pembatasan itu kita patuhi, tapi bukan berarti total 100% kita apa ya istilahnya, sama sekali kita tidak bertemu. Kalau memang mau bertemu, boleh online, boleh juga langsung, tetapi tetap mengikuti protokol, ya, kesehatan. Ya. Anaknya. Karena kalau anak-anak ditemui, tidak ada istilah dari peluk. Pasti dipeluk, kesian. Pasti itu. Ah, cucuku. Atau jangan orang lansianya tidak mau ketemu, tidak mau berpeluk, anaknya tidak lari. Pasti itu terjadi. Bagaimana cerita, ya? Pasti itu terjadi, ya. Kita juga kadang tidak ingat. Terkait pertanyaan nomor 2, ya, vaksinnya, ya, dari Pak
Imran Sentosa. Halo. Pertanyaannya ini Mesti sangat tahu praktis. kayaknya. Pertanyaannya ini sangat praktis karena suaraku kedengaran tidak ya? Ya, kedengaran. Pertanyaannya sangat praktis karena kayaknya banyak dari kita mengalami kondisi seperti itu ya. Pak Imran ini alhamdulillah bapaknya umur 73 tahun dan masih sehat bugar. Keren, keren banget. Pasti ada rahasianya. Biasanya saya suka bertanya kalau lansia 70 sehat itu apa ya? Karena saya juga punya bapak yang ini. Alhamdulillah umur 70 tahun sampai sekarang masih aktif kesana kemari setir mobil sendiri. Jadi, dan alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali, belum pernah masuk rumah sakit. Semoga dia selalu seperti itu. Yang terpenting adalah bahagia jiwanya. Nah, yang kondisi menentang adalah kondisi seperti sekarang. Dia itu, beliau itu sebelum pandemi, ya, suka keluar rumah. Jadi, beliau tinggal di Dayak, kemudian ada rumah yang lain di Antang. Jadi, itu rumah setiap hari pasti keluar pergi ke Antang, karena dekat masjid, rumah yang di sana, kemudian ada lapangan luas, jadi beliau suka pergi sholat lima waktu di sana. Tantangannya adalah pada saat pandemi. Awal-awal pandemi, jadi selama satu tahun ini semacam kita mengalami proses adaptasi seperti Nur Sabsa bilang, new normal, semua ketakutan. Jadi salah satu tanda cinta yang paling besar adalah bapak saya dilarang untuk keluar. Pokoknya kita kekep di rumah ya. Saya tidak tinggal bersama bapak saya tinggal bersama adik saya yang anak nomor dua. Tapi begitu lama-kelamaan beliau bosan. Kemudian kita juga merasa bersalah, terutama waktu Lebaran tahun lalu, karena mau datang untuk kunjungan itu kalau tidak datang setelah sekian bulan tidak ketemu itu seakan melukai perasaan orang tua ya. Menjadi dilema sehingga yang seiring waktu seperti Nur Sabsa bilang sebenarnya Pak Imran bisa beradaptasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kalau yang pada kondisi kayak di keluarga saya, kalau memang suka traveling, berarti bisa pergi ke tempat yang disukai, namun pilih hari yang tidak ramai, misalnya hari kerja, kemudian di pagi hari, dengan memastikan tetap pakai masker. Kemudian misalnya kalau sebelumnya suka jajan makanan di tempat rekreasi, sekarang itu bawa sendiri, misalnya bawa bekal. Kemudian dipersingkat waktunya. Kami sudah sering mencoba misalnya ke Bantimurung, ke beberapa tempat, itu biasanya pilih hari, bukan hari libur, kemudian di pagi hari dan lebih singkat. Atau hal yang lain misalnya orang tua itu suka dibawa keluar makan, boleh dibawa keluar makan, tetapi perhatikan tempat-tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Satu, tidak di waktu jam-jam makan siang atau makan malam yang ramai, bukan di hari libur di mana banyak sekali orang. Kemudian sekali lagi protokol kesehatan, kalau tidak serumah jangan semeja. Jadi paling tidak udara terbuka ala-ala pendopo gitu. Kemudian mejanya kalau tidak serumah, pengen saya ketemu anak berarti mejanya seberangan. Tidak dalam meja yang sama dan tidak berhadapan. Jadi saya rasa bisa tetap dilakukan apalagi untuk lansia yang masih aktif keluar. Saya tahu sekali perasaannya Pak Imran, karena bapak saya juga orang yang sangat aktif keluar. Jadi ada semacam adjustment atau justifikasi bisa melakukan. Kecuali memang yang untuk luar negeri sampai sekarang pembatasannya masih sulit, jadi cara terbaik saya rasa adalah video call. Selain itu sering-sering telepon, dan seperti Nur Sabsa bilang, Shopee works. Shopee itu bekerja, jadi saya lebih sering sekarang mengirimkan, pokoknya selalu sering menanyakan apa yang dia butuh, apa yang dibutuh, kemudian suka mengirimkan, jadi semacam kejutan atau kado atau bingkisan. Jadi bentuk cinta dan kasih sayang itu bisa shifting atau bergeser ke bentuk lain yang tetap menunjukkan terkirim itu dan kasih sayang. Apalagi kalau dikirimkan uang, Dik, wah itu transferkan, ya. Karena seperti yang Hafsa bilang, kami ini sebenarnya prinsipnya sama. Rezeki yang dititipkan itu ada hak orang lain, dan sebaik-baik bersedekah adalah kepada keluarga besar. Istilahnya membeli ridho orang tua dengan cara menyenangkan hatinya, apapun yang dia suka, terutama di masa serba terbatas seperti sekarang. Jadi menunjukkan cinta dan kasih sayang itu bisa dimodifikasi. Jadi bentuk cintanya normal dan kasih sayangnya normal. Cintanya normal. Saya kira seperti itu.
Baik, sangat menarik penjelasan dari Nurse Cila dan Nurse Hapsa. Jadi, keep healthy for lansia, tetap semangat menjaga jiwa dan raganya. Nah, semata-mata pembatasan ini dilakukan karena bentuk rasa cinta kita supaya beliau memiliki usia yang panjang, kesehatan tetap terjaga selama pandemi, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Mungkin masih ada satu pertanyaan yang kita persilahkan untuk partisipan sebelum kita selesaikan, karena itu ada di kolom chat. Mbak Dian. Sudah tadi ini nurse yang vaksin. Oh sudah ya? Bukan ya. Lain lagi nih. Maxi. Maxi. Paldo Rerum. Maxi. Belum dijawab kayaknya nih. Maxi. Belum dijawab kayaknya nih. Ya, nurse. Kita dulu nurse cita. Ya. Terkait vaksin, betul ini dalam waktu dekat dan bahkan sudah beberapa tempat sudah melaksanakan program vaksinasi. Sebenarnya ada model yang biasanya kami pakai, lansia untuk lansia. Selama ini saya pakai untuk pasien dengan tekanan darah tinggi, mencoba sama-sama mengurangi asupan garamnya. Dan ternyata berhasil, yakni dalam bentuk lansia yang berceramah atau berbagi untuk lansia, kemudian lansia yang nanti sama-sama berdiskusi terkait, waktu itu terkait pengalaman mengurangi garam. Saya merasa, dan ternyata juga anjuran-anjuran dari studi-studi terdahulu itu sebaiknya untuk penanganan COVID, including termasuk vaksinasi, sebaiknya itu sebenarnya pemerintah, kalau bisa menjadikan satu tokoh lansia yang bisa jadi duta vaksin untuk lansia, itu akan sangat bagus sekali. Karena biasanya akan efektif kalau sesama lansia yang memberitahu atau memberikan info tentang vaksin, kemudian menceritakan pengalamannya sebelum, selama, dan setelah vaksin, itu saya rasa akan jauh lebih bermanfaat. Jadi saya sendiri sampai saat ini, bapak saya belum vaksin karena katanya dia mau jadi golongan di tengah. Jadi dia lihat dulu orang lain, katanya vaksin lansia yang lain, kalau misalnya berhasil tidak terjadi apa-apa, beliau baru mau maju. Jadi sudah aman dengan. Jadi sudah aman. Jadi sebenarnya itu tadi kalau ada vaksin yang lansia, di mana berbicara dengan gelombang dan frekuensi yang sama. Karena kalau anak muda kita dibilangi, iya mengerui. Kakak masih muda sih. Iya, ya. Terutama kalau misalnya saya dengan Sapsa ini, tentu saja untuk orang tua, kami bukan perawat, kami adalah anak yang kurang aktif kalau dikasih tahu ya. Jadi biasanya lebih didengar, terutama lebih didengar kalau sesamanya lansia. Jadi ini sebaiknya kalau kita mau program vaksin untuk lansia sukses itu mencari orang lansia yang kemampuan komunikasinya suka bercerita, satu. Dua, sudah melalui proses vaksin, bisa menceritakan bagaimana prosesnya dan dampaknya. Nah, itu yang kayaknya cocok. Ya. Kayak ini, bapak saya hari Sabtu, insya Allah kami antar. Ya, salah satu bentuk cinta itu ya, kami antar pergi vaksin. Karena kalau membiarkan beliau pergi ke puskesmas, bisa-bisa nanti kalau ada keraguan pulang sendiri, tidak jadi vaksin. Jadi hari Sabtu ini kami antar ke klinik, tidak antrian di puskesmas, kami sudah booking. Antar, kemudian pastikan beliau disuntik dan ditemani selama masa follow up. Jadi untuk juga mungkin anggota keluarga yang ada lansianya, temani pergi vaksin. Itu salah satu bentuk cinta dan kasih sayang. Jangan biarkan kesian lansia kebingungan ada di puskesmas sendirian misalnya. Temani, luangkan waktu tak, karena selama pandemi ini saya sendiri merasakan bahwa bukan masalah panjangnya atau pendeknya umur kita, karena selama pandemi banyak yang justru berpulang lebih duluan daripada orang tuanya. Tetapi kesempatan atau momen yang kita buat untuk lansia kita, untuk orang tua kita, itu yang penting. Kita tidak tahu siapa duluan yang berpulang, dan ketika seseorang berpulang, seperti Nurse Hapsan bilang, berdasarkan hasil penelitian, faktor yang bisa menyebabkan depresi yang paling besar adalah kehilangan pasangan, kehilangan anak. Jadi ciptakan momen setelah masih ada waktunya. Karena biar sepanjang apapun waktu tak, kalau tidak ada nih orang tua tak, mau bagaimanapun itu waktu tidak bisa dikembali.
jadi sebenarnya meluangkan waktu bersama lansia kita itu masalah prioritas. Semua orang punya waktu 24 jam bersama. Tidak ada misalnya Nurse Hafsa dikasih waktu sama Tuhan 25 jam, saya cuma 23 jam, tidak ada. 24 jam dan semua orang sibuk. Tetapi mau atau tidak meluangkan waktu untuk lansia adalah masalah prioritas. Karena semua orang punya kepentingan masing-masing. Tetapi mau atau tidak membersamai lansia, termasuk misalnya tadi nanti vaksin, saya titip pesan, temani orang tua Anda pergi vaksinasi. Itu salah satu bentuk kasih sayang. Ya, saya kira seperti itu. Silakan Nurse Hafsa kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, terima kasih Nurse Cita. Setuju sekali ya. Jadi sebenarnya memang perhatian ini yang amat sangat penting. Jadi syarat perhatian ini yang kita perlu bersama-sama memahami ya, bahwa perhatian yang sesungguhnya adalah bukan hanya tadi bertemu muka, tapi kalau memang kita serumah itu baik sekali apabila kita menemani bersama ya. Nah, untuk vaksin ini motivasi ada namanya terapi suportif atau suportif terapi, di mana orang-orang yang punya usia yang sama, kondisi yang sama, kemudian memberikan informasi ke orang yang sebaya atau orang yang punya kondisi yang sama, itu jauh lebih didengar. Kenapa? Karena mereka merasa senasib sepenanggungan. Jadi itu juga pernah kami lakukan, tapi bukan untuk lansia ya. Jadi waktu itu ada pasien dengan tumor, kemudian menolak untuk operasi, kemudian kita akhirnya saya pakai orang lain ini yang lebih tua usianya, lebih buruk kondisinya, dan orang inilah bercerita bagaimana dia sampai dulu mau dioperasi dan bagaimana kemudian dia menjalani kehidupannya. Dan setelah itu ini ya, dengan informasi itu karena mereka yang berbagi, kurang lebih cuma berapa lama mereka bercerita itu dia langsung mau. Jadi artinya begini, bahwa saya setuju sekali dengan sarannya, idenya Teh Nurse Cita, ada duta vaksin ya, ada duta vaksin untuk itu. Tetapi karena belum ada saat ini, maka kita bagaimana memotivasi lansia kita sendiri atau lansia di rumah untuk mau vaksin adalah kita boleh searching, menunjukkan data-data berapa banyak lansia yang sudah divaksin, dan alhamdulillah ternyata data ini tidak menunjukkan gejala apapun yang terjadi dan mereka tetap sehat. Karena informasi saat ini kan sudah tidak terbatas. Jadi kita mau ke Amerika pun bisa dalam sepersekian detik ya, melalui teknologi informasi. Jadi ya dengan begitu kalau saya pribadi lebih mudahnya seperti itu. Nah, termasuk juga informasi-informasi terkait keyakinan dengan vaksin. Kan ada begitu ya, bahwa vaksin itu haram. Nah, itu yang kalau yang saya sendiri pribadi ketantangannya lebih ke sana. Sehingga ya yang saya butuh adalah informasi bukan dari saya, tetapi orang yang memang berpengaruh dan diyakini. Sehingga apa, saya tinggal kasih nonton saja dia, mendengarkan, kemudian dia berubah. Jadi kan ceritanya begini, persepsinya yang kita mau perbaiki terkait dengan vaksin. Jadi kalau dia persepsinya sudah berubah, karena tadi dari tidak mau, gara-gara apa. Jadi penyebab dia tidak mau divaksin kita lihat dulu. Jadi penyebabnya itu yang kita atasi. Jadi kalau penyebabnya adalah karena tadi dia tidak yakin bahwa itu bagaimana, maka konten itu atau isi itu yang kita perlu cari informasinya untuk disampaikan secara tidak langsung dari kita. Jadi kalau saya seperti itu modelnya juga. Jadi termasuk menasihati orang tua kan tidak. Ya, saya sebagai anak juga bukan cuma tidak nyaman sebenarnya, tetapi ada ya, karena secara etis juga ya, tadi Nurse Cita menasihati dia, kan tidak etis juga menurut saya. Nah, sehingga apa yang saya lakukan, saya bercerita begini, Mama, ternyata dari yang saya dapatkan informasi itu begini, itu secara langsung, tetapi sebenarnya bukan saya yang bilang ke dia. Informasi itu tidak langsung dari, maksud saya dapatnya dari orang lain yang lebih bisa istilahnya dia percaya, kemudian baru saya sampaikan. Jadi, informasi sekunder ya istilahnya. Nah, itu jauh lebih bermakna, termasuk misalnya bagaimana ke anak, ke cucunya ya, karena ya banyaklah tantangannya setiap hari. Nah, seperti itu polanya untuk yang pertanyaan pertama.
Kemudian apa mekanisme bentuk mekanisme coping konstruktif? Jadi kalau yang mekanisme coping konstruktif tadi sebenarnya semua upaya yang tips-tips tadi itu coping. Coping konstruktif adalah upaya atau cara yang dilakukan menghadapi masalah dengan baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang positif. Jadi semua tadi yang saya sampaikan itu nanti di Mbak Dian, nanti slide kami boleh dibagi ya, sama dengan link video tadi, Mas Cita. Jadi semua yang kami sampaikan tadi adalah coping konstruktif, cara untuk menghadapi stresnya, cara untuk menghadapi kehidupannya secara baik, secara positif, itu adalah coping konstruktif. Ya, untuk membuat mereka jauh sehat jiwa, jadi membuat mereka nyaman, tenteram, tenang, bahagia. Ya, seperti itu. Itu barangkali saya tidak akan ulang kembali semuanya. Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber, Nurse Animasya Terwan, Nurse Hafsa untuk kesempatannya hari ini hadir di Obral. Dan saya pikir kata terakhir dari kami, pelaksana, bahwa tetap menjaga kesehatan lansia dan cara mendorong dia memperhatikan kesehatan jiwa dan raganya. Makan teratur, makan yang seimbang, olahraga, dan kemudian memaknai kehidupan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, waktunya juga sangat efektif kita pergunakan. Dan kami harapkan untuk seluruh partisipan tetap mengupdate informasi kesehatan di Instagram dan Facebook Rumah Sakit Unhas. Dan juga tentunya obrol ini akan hadir setiap satu bulan sekali. Demikianlah, saya Rian Puspitasari. Bila itu kalau hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada saya share PowerPoint materi yang tadi di Zoom chat. Ini lagi loading. Baik. Jadi kalau ada yang butuhkan, termasuk tadi link video, itu ada di dalam materi. Cuma agak besar, kini 2,31 MB. Jadi ya, nanti kita tunggu, Nurse. Ya. Ya. Baik, Nurse Hafsa, mungkin ada kata terakhir sebelum kita tutup. Kata terakhir, oh kata terakhir, kalimat terakhir. Ya itu tadi sebenarnya. Ridho Allah itu ada pada ridho tua ya. Murka Allah ada pada murka orang tua. Dan insya Allah bakti kita ke orang tua ini sebagai pendamping ya. Bakti kita kepada orang tua itu insya Allah membawa kebahagiaan yang hakiki untuk kita. Ya, kemudian untuk para lansia, yakinlah ada banyak jalan ya, ada banyak jalan untuk kita, insya Allah menuju pada keridoannya dan kebijaksanaan yang hakiki pula nanti akan terbentuk seiring dengan waktu di mana setiap masa memperbaiki diri, setiap detik, setiap waktu lebih meningkatkan diri, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan manusia, dan memperbaiki hubungan dengan alam. Terima kasih banyak. Semangat dan sukses untuk semua, insya Allah. Baik. Untuk Nurse Cita, mungkin ada kata terakhirnya, Nurse? Ya. Terima kasih banyak sudah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, semoga bermanfaat. Pengalaman merawat lansia, itu saya belajar banyak juga dari lansia, dan saya belajar bahwa sebenarnya menunjukkan kasih sayang sama lansia mau pandemi atau tidak pandemi cuma masalah prioritas dan masalah keinginan. Dan ada banyak bentuknya. Jadi bukan karena misalnya kita tidak tinggal serumah atau karena jarak akhirnya tidak bisa menunjukkan perhatian. Jadi ada banyak caranya. Jadi harapannya setelah misalnya kegiatan ini, mungkin yang hadir di sini bisa lebih ekspresif atau lebih kreatif menunjukkan kepeduliannya, karena seperti yang saya bilang tadi, peduli dan perhatian itu sesuatu yang mungkin tidak dapat dilihat, tetapi akan sangat berdampak langsung pada kesehatan fisiknya lansia. Jadi pada saat merasa bahagia itu kesehatannya jauh lebih bagus dibanding kalau gelisah, suka menangis dan lain sebagainya. Jadi jangan menunggu besok, lakukan sekarang, do it now. Jangan menunggu nanti, karena kita tidak tahu nanti itu ada datang atau tidak. Ya, saya kira seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir kita foto bersama untuk partisipan semua. Silahkan on-kan videonya. Ya. Ya.
Saya hitung sampai 3 dan kita capture. Set. Baik, semuanya. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di obrol semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang lain silahkan mendownload materi dari kedua narasumber. Kalau misalnya tidak sempat, nanti silahkan menghubungi panitia diklat. Kita sudah download. Terima kasih.